Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak, sudi datang ke majlis kami. Yang berusaha, Dr. Abang Adam bin Abang Deli, pegawai pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah Padawan. Yang berusaha, Encik Mokhtar bin Johar, pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Matang Hilir. Yang dihormati, Dr. Suri S. Charles, pengarah pusat Hearts to Mind, selaku penceramah jemputan kita pada petang ini. Semua warga, Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu bapa dan hadirin hadirat sidang maya yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia prihatin dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Saya Puan Rosnah binti Morshidi, guru kanan bahasa Sekolah Menengah Kebangsaan Matang Hilir, selaku moderator bagi program pada petang ini, ingin mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa menghadiri program ceramah pendidikan kesihatan, seksualiti dan perkembangan seksual dalam kalangan murid berkeperluan khas. Untuk makluman, program ilmu ini ialah kolaboratif antara Pejabat Pendidikan Daerah Padawan, Pusat Hearts to Mind dan PPKI Sekolah Menengah Kebangsaan Matang Hilir. Sidang maya sekalian, tujuan ceramah pendidikan kesihatan ini adalah untuk mendedahkan kepada ibu bapa, penjaga serta warga pendidik tentang proses perkembangan seksualiti dan strategi yang sesuai dalam menangani isu-isu seksualiti yang mungkin dihadapi oleh remaja murid berkeperluan khas. Kami juga amat berbesar hati kerana berpeluang menjemput penceramah yang sangat pakar dalam isu ini bagi menjelaskan tajuk program kita pada petang ini. Sidang hadirin warga maya sekalian. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, platform program ini disiarkan secara melalui pautan YouTube Flex PPD Padawan. Untuk kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, pautan kehadiran akan dipaparkan pada penghujung program ini nanti. Jika ada sebarang kemusykilan atau sebarang pertanyaan yang hendak diajukan kepada penceramah, tuan-tuan dan puan-puan boleh menaip di ruangan chat. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Marilah kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada petang yang mulia ini, majlis mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faizal bin Bahrun untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin dan hadirat yang dimuliakan, marilah kita mulakan dahulu dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulinal alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya munzila rahmat wa ya fatihal barakat. Kami rafa'kan kesyukuran penuh pengharapan di atas keizinanmu untuk kami dalam meluangkan masa bersama dalam ceramah pendidikan kesihatan murid berkeperluan khas, seksualiti dan perkembangan seksual dalam kalangan murid berkeperluan khas, kolaboratif SMK Matang Hilir Heads to Mind dan Pejabat Pendidikan Daerah Padawan pada tahun ini. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan dan limpahan rahmat-Mu agar kami memperolehi rahmat dan manfaat dan kebaikan daripadanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada saat dan detik ini juga kami pohonkan ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan kami kesabaran yang mantap, ketabahan yang jitu, kerjasama yang erat,
semangat permufakatan yang padu dan semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa dalam memikul tanggung jawab sebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbang tenaga, ide dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik. Ya Allah, kurniakanlah jua kepada kami kesehatan baik yang berpanjangan, minda yang cerdas lagi terbuka, jiwa yang tenang lagi luhur, semangat yang kuat lagi mantap. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, sentiasa berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Mudabbirul Amri, satukanlah hati-hati kami ya Allah, eratkanlah silaturahim di kalangan kami dan semangat perpaduan di antara kami. Kukuhkanlah hati-hati kami sebagai satu pasukan yang kuat bekerjasama dalam usaha meningkatkan kecemerlangan akademik bagi anak bangsa, dan hindarilah diri kami daripada sifat-sifat perasaan segala sifat mazmumah yang pastinya menjatuhkan martabat kami, seterusnya mengagal hasrat melahirkan generasi terbilang di negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz atas bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Emas tempawan buatmu putri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama madah kata aluan. Sebagai menyerikan lagi majlis kita pada petang ini, bagi mengalu-alukan dan menghargai kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Dr. Abang Adam bin Abang Deli, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Pedawan, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly Kenyalang Fly, Fly High. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan warga pendidik di daerah Padawan serta seluruh negeri Sarawak, para peserta termasuklah ibu bapa, penjaga dan hadirin yang saya hormati sekalian. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnianya kita dapat bersama-sama untuk mendengar ceramah pendidikan kesihatan yang menarik bagi golongan murid berkeperluan khas pada hari ini. Murid berkeperluan khas atau MBK merupakan golongan yang mempunyai ketidakupayaan yang telah disahkan oleh pengamal atau pakar perubatan sebelum dibuat penempatan dan pendaftaran orang kurang upaya atau OKU. Kategori MBK termasuklah golongan ketidakupayaan penglihatan, pendengaran, pertuturan, fizikal dan juga masalah pembelajaran. Golongan MBK turut mempunyai hak yang sama bagi menerima pendidikan di sekolah. Maka wujudlah Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas atau SKPK dan juga Program Pendidikan Khas Integrasi atau PPKI di sekolah harian. Tujuan PPKI di sekolah harian untuk menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada MBK pembelajaran. MBK pembelajaran terdiri daripada pelbagai kategori pembelajaran seperti autism, Down syndrome, kurang upaya intelek dan sebagainya. Guru bertanggungjawab untuk mengembangkan potensi serta mencungkil bakat dan minat MBK, melatih mereka agar dapat berdikari sebagai seorang ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Walau bagaimanapun, MBK pembelajaran di peringkat remaja
turut mengalami satu dilema, iaitu tahap perkembangan fizikal golongan ini biasanya tidak selari dengan perkembangan kognitif serta sosial emosi mereka. Akibat itu, MBK tersebut mungkin akan mengalami masalah dalam aspek sosial emosi seperti proses mencari identiti kendiri, menjaga batasan dan keselamatan pribadi secara wajarnya. Justru ibu bapa dan penjaga dan juga warga pendidik memainkan peranan yang penting dalam membimbing anak-anak istimewa ini dalam proses pembesaran serta perkembangan seksual mereka. Hal ini kerana mereka mudah terdedah dengan risiko dalam isu seksualiti berbanding dengan anak remaja yang lain. Justru tujuan ceramah pendidikan kesihatan berkaitan dengan aspek seksualiti dan perkembangan seksual dalam kalangan MBK diadakan demi membantu golongan ibu bapa dan penjaga serta warga pendidik dalam memperolehi ilmu pengetahuan yang sewajarnya dalam membimbing serta menjaga keselamatan anak-anak istimewa ini sepanjang proses pembesaran mereka. Harapan semoga ceramah ini dapat memberi kesedaran kepada ibu bapa serta warga pendidik tentang proses pembesaran MBK dari segi perkembangan seksualiti serta isu yang dialami oleh MBK di kelas PPKI. Di samping itu, ia dapat membentuk sikap proaktif dan positif ibu bapa dan penjaga serta warga pendidik dalam memahami dan mengenalikan isu seksualiti remaja MBK dengan lebih mudah. Diharap ceramah ini dapat melahirkan insan MBK yang mampu menguruskan kehidupan diri, menjaga keselamatan diri daripada risiko negatif serta mengelak MBK terjerumus ke arah gejala sosial atau salah laku seksual dalam jenayah masyarakat. Akhir sekali, dengan adanya sokongan dan kolaboratif antara pelbagai pihak, khususnya warga pendidik, pihak barisan perubatan atau psikologi, dapat diteruskan dalam usaha membangun dan memartabatkan lagi kebajikan serta kesejahteraan MBK kita. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak penganjur bersama, iaitu SMK Matang Hilir dan Pusat Perkhidmatan Hearts to Mind serta semua pihak yang turut terlibat di atas komitmen dan kerjasama yang diberikan untuk menjayakan program ceramah kita pada hari ini. Harapan saya, semoga perkongsian ini dapat memberikan percambahan ilmu kepada kita sebagai warga pendidik dan ibu bapa dalam mengurus dan membimbing anak-anak istimewa kita dengan lebih baik dan berkesan. Saya akhiri ucapan saya dengan petikan kata-kata inspirasi berikut. However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at. It matters that you don't just give up. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Sidang maya sekalian, tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak berkat ilmu, tanpa amalnya. Tak lengkaplah majlis kita, jika tidak ada yang berbicara. Berkat rimbunnya si pokok jati, tempat burung selalu bertemu. Sekali hidup biarlah bererti, isikan akal dengan ilmu. Sebelum kita menghayati intipati ceramah, moleklah kiranya saya menceritakan serba sedikit latar belakang penceramah kita pada petang ini. Sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Dr. Suri S. Charles. Beliau ialah pengarah Pusat Hearts to Mind. Beliau juga pakar perkembangan neuro dan masalah pembelajaran dan juga pakar klinik psikologi kanak-kanak dan tingkah laku. Selain itu, anugerah yang pernah diterima oleh beliau ialah
Outstanding Volunteer, My Library Tanah Sutra Johor Bahru, Mental Health Community Social, presented by President Halimah Yaakob, Singapore, Global Contribution to Society, presented by His Excellency Jawid Ashraf, High Commissioner of India, dan banyak lagi anugerah yang lain. Tanpa melengahkan masa, agenda majlis kita pada petang ini diteruskan dengan menjemput Dr. Suri S. Charles untuk menyampaikan ceramah pendidikan kesehatan bertajuk Seksualiti dan Perkembangan Seksual dalam Kalangan Murid Berkeperluan Khas. Dipersilakan. Boleh saya mula? Silakan doktor, silakan. Okey, boleh. Terima kasih banyak-banyak. Terima sekali atas undangan. Undangan saya ke sini. Pertama sekali saya mau terangkan dahulu, saya cuba sedaya upaya saya untuk berceramah pada hari ini dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu sepenuhnya. Okay? Kerana bahasa Melayu bukanlah bahasa ibunda saya, jadi saya akan cuba sedaya upaya. Jadi kalau saya buat kesilapan ataupun ada yang perkataan yang tak sesuai, harap maafkan kerana saya ni masih lagi belajar dalam bahasa BM. Jadi saya akan cuba sedaya upaya ya. Okey, bolehkah saya tak nampak slide saya tu? Jadi ada tak slide saya? Okey. Alright. So yang pertama, hari pertama sekali yang kita nak fahamkan, okay, apakah itu sex, sexuality dan sexual development. Sexuality itu kalau selalunya kalau kita gunakan perkataan sexuality, ibu ayah ataupun orang dewasa pasti fikirannya ke sex. Dan pemikiran pasti, oh kalau sexuality itu adalah sex. Sedangkan sexuality sebenarnya lebih daripada sex. Okay, ia bukannya sekadar perbuatan seks, ya, ianya lebih dari itu. Itu bila kita gunakan perkataan sexuality, sebenarnya ia adalah adalah sebahagian daripada perkembangan anak-anak. Okay, macam kita kata ada perkembangan minda, ada perkembangan fizikal, perkembangan pemikiran, ya. Dan seksualiti juga mempunyai perkembangan. Okay, ini juga bagaimana anak-anak kita, ya, anak-anak kita ini bila mereka kita gunakan perkataan seksualiti dari untuk anak-anak sebenarnya ialah untuk mereka merasakan tubuh mereka yang sedang berkembang. Okay, mereka akan merasakan walaupun tidak begitu ketara, tetapi mereka akan merasakan bahawa tubuh mereka itu sedang berkembang. Bila mereka boleh nampak dari segi fizikal juga bisa boleh nampak kan yang badan kita ni, tubuh mereka ni sedang berkembang. Ada dia punya perbezaannya. Okay. Dan juga seksualiti juga adalah untuk memahami perasaan keintiman, ya, intimasi. Ya, tarikan, daya tarikan dan kasih sayang terhadap orang lain. Okay, kasih terhadap orang lain, kasih sayang, bukan seks. Ya, intimasi juga tidak semestinya perbuatan seks. Tarikan daya juga bukan ertinya perbuatan seks, ya. Jadi seksualiti juga mengembangkan dan mengekalkan hubungan intim yang penuh hormat. Ya, hubungan intim yang penuh hormat. Itulah sebenarnya seksualiti, bukan sahaja sekadar ataupun setakat seks. Ya, setakat seks ataupun perbuatan seks ataupun suka, you know, mencintai seseorang itu adalah seks, bukan. Sexuality lebih dari itu, okay? Nah, sexuality sangat-sangat penting.
ianya sangat penting untuk perkembangan keseluruhan yang sihat. Okey, sama juga perkembangan minda, perkembangan fizikal, perkembangan seksualiti, semuanya itu adalah keseluruhan yang sihat. Ia akan datang bersama dan harus dimengendalikan dengan baik. Ya, sama juga dengan kognitif dan fizikal. Nah, sekarang remaja. Okey, remaja anak-anak yang kurang ataupun saya tak mau cakap kurang keupayaan lah, yang keupayaan yang berbeza. Dan terlebih lagi anak-anak autis. Ya, perkembangan mereka secara seksual dengan cara yang sama seperti remaja lain. Maksudnya, anak-anak itu walaupun ada perbezaan dalam segi fizikal ataupun mental, sama ada dia di spektrum autism ataupun ada masalah perkembangan, sama ada cerebral palsy, Down syndrome, semuanya mereka itu akan berkembang secara seksual dengan cara yang sama dengan remaja-remaja yang lain, yang so-called normal lah, yang biasa saja, yang tidak ada masalah pembelajaran, tidak ada neurodevelopmental disorder. Perkembangan mereka sama sahaja. Mungkin ada yang lebih cepat, mungkin yang ada yang lebih lambat, ya. Tetapi mereka mungkin memerlukan bantuan tambahan untuk membina kemahiran sosial dan pemahaman yang sesuai dengan perkembangan seksual kita. Okey, kerana mereka perlukan banyak-banyak dorongan, banyak-banyak ilmu pengetahuan, banyak-banyak pemahaman. Jadi kalau kita mau mengajar mereka itu secara mengajar satu dua kali memang tak akan ada progress, ya. Mereka perlukan support, memerlukan bantuan yang daripada permulaan puberty itu akhir baligh hinggalah umur 17, 18, 19 tahun, 20 tahun, mungkin ada yang lebih dari 20 lebih tahun masih lagi perlu bantuan. Tapi yang pentingnya itu kita harus mulakan dengan secepat mungkin, okey? Nah, cakap pasal sexuality, anak anda akan lebih kurang berminat dengan seks dan sexuality. Ada yang berminat, ada yang kurang berminat, ada yang lebih berminat dengan seks dan sexuality. Maksudnya ada yang mungkin lebih berminat dengan tingkah laku dan perbuatan seks. Ya, ada yang cuma berminat dengan perkembangan badan mereka ataupun badan orang lain. Ya, cara kerana semua fizikal semua lain-lain kan. Jadi mereka mungkin akan ada kurang ataupun lebih berminat. Tergantung kepada masing-masing, ya. Sama juga dengan seperti kanak-kanak yang lain yang usia yang sama. Mungkin kalau anak-anak yang ada neurodevelopmental disorders ataupun yang ada perbezaan keupayaan, mungkin mereka 2-3 tahun bawah umur biological mereka, ya. Tapi walau bagaimanapun minatnya sama sahaja. Ada yang kurang, ada yang lebih. Itu sahaja. Dan ada yang mungkin boleh ataupun mahu membina hubungan romantis. Okay? Sama ada mereka mahu itu hubungan romantis itu atau perasaan romantis itu akan menjadi seksual atau tidak, itu tergantung. Tetapi keinginannya itu sama. Ada juga. Kerana ini adalah lumrah manusia kan, dah diberi. So memang itu tidak boleh dikeluarkan, memang tidak boleh ditarik atau memang tidak boleh dipotong. Kerana itu memang part of development basically. Okay? Ada. Jadi ya, jangan terperanjat ibu ayah yang kata, oh anak saya ini autis yang tak ada verbal ataupun anak saya ini ada kurangan upaya itu ni. Tapi suka dengan budak laki-laki itu atau suka dengan budak perempuan itu ataupun ada buat perbuatan yang so-called sexual tapi belum lagi bersedia. Mana mungkin mereka itu kurang upaya? Salah. Memang mereka kemungkinan memang ada. Kerana ini part of human being, ini part of development. Sexuality dan seks, perkembangan itu bukan sahaja sekadar sebenarnya untuk melakukan perbuatan seks ataupun bernikah, itu sexual development sebenarnya untuk mempersediakan badan kita ini untuk procreate, ya, untuk mendapat zuriat.
Itulah sebabnya. Jadi this is normal sebenarnya. Even binatang pun ada sexuality dan seks juga. Ya. So itu memang kita tak boleh nafikan. Alright, boleh tak kita pergi ke slide yang kedua? Yang selagi satu? Okay, baik. So, nah sekarang kita cakap pasal sexual feelings pula. Perasaan seksual. Apakah itu perasaan seksual dan bagaimana sebenarnya? Okay, ramai-ramai remaja. Okay, saya tak mau cakap atypical ataupun typical children. Basically ini sekarang remaja kerana sebenarnya hari ini topik ini dan apa yang saya mahu saya deliver hari ini memang untuk semua anak-anak. Tak kira sama ada autis ataupun cerebral palsy ataupun kurang keupayaan. Semuanya sebenarnya sama. Ini this is very standard sebenarnya. So ramai remaja, terlebih lagi kalau remaja yang on the spectrum, ya, yang ada autism, mereka agak sukar untuk memahami perasaan seksual, kan? Dalam mereka tu mempunyai kesukaran untuk memahami emosi, memahami facial expression, memahami certain kata peribahasa, apakah lagi untuk memahami perasaan seksual. Sama ada dalam diri mereka sendiri ataupun orang lain. Okay? Sangat-sangat sukar untuk mereka memahami. Oleh itu kita harus sebagai dewasa, orang dewasa, sebagai seorang pendidikan, sebagai ibu ayah, kita harus membina pemahaman anak kita dengan membantu mereka, okay, memahami perasaan seksual. Perasaan, ya, perasaan seksual. Apa itu perasaan seksual? Okay, kalau kita suka dengan seseorang itu, yang pertama sekali apa yang kita, perasaan kita? Cuba kita fikirkan diri kita sendiri. Kalau kita ada daya tarikan kepada seseorang itu, yang pertama sekali apa? Kita akan fikirkan pasal orang tu, kan? Kalau boleh macam siang malam 24 jam sampai minum kopi, tengok dalam kopi pun terbayang-bayang gambar orang yang kita suka itu, kan? Jadi itu adalah perasaan, satu-satunya perasaan seksual. Pemikiran kita banyak memikirkan tentang orang itu. Mau tidur fikirkan orang itu, bangun tidur fikirkan orang itu, terus check phone tengok ada tak orang itu WhatsApp saya ke, ada tak dia balas message saya yang semalam-malam saya hantar, selamat malam sayang, tidurlah mimpi yang enak, besok pagi saya mau check tengok dia ada jawab ke tidak. Jadi kita akan sentiasa fikirkan tentang orang yang kita suka. Okay, itu satu-satunya perasaan seksual. Yang kedua ialah sensasi badan. Bagaimana sensasi badan kita apabila kita bertemu dengan orang yang kita suka ataupun you know just nampak saja atau tengok saja, tengok gambar sahaja. Bagaimana sensasi badan kita? Apa yang kita merasakan dalam badan kita itu? Ada orang akan rasa menggigil di perut, eh? We call it butterflies in the stomach. Kan rasanya macam perut ni macam sakit perut tapi bukan sakit perut. Rasanya macam ada kupu-kupu ramah-ramah lah dalam perut ini. Makan pun tak boleh, apa pun tak boleh, kan. Dan kemudian ada juga yang mereka mengalami ereksi apabila mereka berada di dekat orang itu. Okay, itu adalah satu perasaan seksual juga. Right? Yang ketiga ialah tingkah laku kita. Okay, tingkah laku kita. Bila kita suka seseorang itu, apa yang kita buat? Apa yang akan kita lakukan? Okay, terhadap ataupun apabila kita berada di sekelilingi orang itu, orang yang kita suka, apa yang kita akan kita buat? Mungkin kita akan cuba mendekati orang itu, kita mau berdiri di sebelah, kita mau duduk sama-sama, kita mau makan sama-sama. Kalau boleh kita akan cari jalan untuk terserempak dengan orang yang kita suka itu. Itu adalah salah satu tingkah laku dalam perasaan seksual. Okay? Dan kalau boleh mereka akan mau mendekati saja orang itu. Itulah dia. Jadi ini yang kita harus pastikan anak-anak kita faham perasaan seksual. Itu cumalah perasaan and it's normal sebenarnya. Memang normal perasaan seksual ini. Tapi apabila ianya tidak menjadi normal, apabila kita membuat sesuatu yang tidak patut ataupun satu yang salah di undang-undang agama, di undang-undang culture, di undang-undang negeri. Okay?
Itu yang menjadi satu masalah besar kalau kita tidak berfikir dan kita terus membuat sesuatu atas dasar perasaan seksual kita. Itu yang kita harus pastikan kepada anak-anak kita. Yang ini adalah perasaan seksual. Jadi kita pecahkan dulu, memecahkan. Pertama kita cakapkan pasal pemikiran, bagaimana kita akan fikir. Kedua kita akan terangkan bagaimana sensasi badan. Dan kemudian kita akan fikir, terangkan tentang tingkah laku kita. Ya, sama ada ianya okey ataupun tidak okey. Dan bagaimana kita harus mengatasi perasaan-perasaan seksual feelings itu. Okay, so now the next slide please. Okay, so bagaimanakah kita boleh membantu anak kita memahami, memahami perkara-perkara perasaan seksual ini. Okay, kita boleh gunakan banyak role play, ya. Kita menjadikannya satu kalau role play Melayu kata permainan peranan, okey, bermain peranan. So kerana mereka anak-anak yang berlainan kemampuan, ya, ataupun anak-anak yang autistik, lebih-lebih lagi anak-anak yang autistik lah kan, untuk mereka meluahkan perasaan seksual sangat-sangat sukar bagi mereka. Nah, mereka untuk mereka meluahkan perasaan sendiri, emosi sendiri pun susah, apakan lagi perasaan seksual kan. Jadi sekarang apabila mereka sudah faham apa itu perasaan seksual dan apa yang mereka melalui itu sebenarnya hanyalah sekadar perasaan seksual, tapi bagaimanakah mereka harus mengatasinya. Okey, nah jika anak anda ini mendapati ini sangat sukar, ya, sukar untuk meluahkan perasaan seksual, mereka mungkin lebih cenderung melakukan perkara yang tidak sesuai. Okey, atau berisiko. Atau mereka juga akan menjalinkan hubungan yang tidak sihat. Okey, and ini kita tidak mahu. Kita mahu avoid. Okey. Kita mahu jauhkan daripada perbuatan ini. Ini kerana berisiko tinggi, ya. Kerana anak-anak mereka bila mereka tidak boleh atau tidak tahu bagaimana nak meluahkan perasaan seksual, tapi perasaan itu di dalam, terpendam, lama-lama akan meletup, ya. Jadi cara-caranya untuk mereka ialah bertingkah laku yang berisiko. Yang itu yang kita tidak mahu. So, apa yang kita boleh buat? Kita akan amalkan interaksi sosial, okay, dengan anak. Kita menggunakan permainan peranan, role play, ya. So contohnya kita akan kata, okay, kita bawa boleh bermain permainan dengan seseorang di taman ataupun di pesta ataupun meminta seorang untuk menonton wayang. Okay, so kita gunakanlah. Contohnya saya sebagai orang dewasa dan anak sebagai dia sendirilah, mungkin dia suka dengan saya. Okay, so jadi bagaimana kita akan gunakan role playing ini, peranan permainan, bagaimana kita akan bermula dengan kita cakap dengan seseorang, hello, how are you? Bila kita jumpa seseorang, apa yang harus kita katakan? Kalau ikut cara orang Melayu Islam sini, kita akan salam tangan, kita akan cium tangan, assalamualaikum. Kan kalau bangsa-bangsa agama lain mungkin akan just handshake ataupun hello. Sekarang COVID tak boleh handshake. Ya, just hello, how are you? Apa khabar? Kan itu. So those are the role playing. Kita boleh cakap, okay, macam mana kalau kita mau ajak seseorang itu pergi ke taman, atau orang itu mau jemput datang ke rumah. Bagaimana cara-caranya kita mau menjemput seseorang itu datang ke rumah kita, ataupun mau menjemput orang yang kita suka itu pergi ke mungkin dinner sahaja, makan malam. Okey, bagaimana cara-caranya? Dan apabila seseorang berkata no, okey, saya tak mau, bagaimana reaksi mereka? Apa yang mereka boleh lakukan? Ataupun kalau orang kata, yes, okay, sure, why not? Ataupun boleh. So, apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita katakan kepada orang yang kita suka itu? Dari sini kita harus pastikan, kita mempunyai rules. Ya, rules itu. Kenapa ada peraturan? Peraturan itu harus jelas. Sangat-sangat jelas tentang cara melakukan perkara, menjemput orang untuk temu janji, peraturan yang jelas apabila seseorang kata yes ataupun seseorang kata no, tak mau, tak boleh, tak suka. Jadi macam mana?
All this semua kita pastikan anak-anak faham. Okay, faham dengan dengan cara-caranya dan juga rules. Nah, sekiranya awak membawa, awak cakap awak suka dengan kawan awak di sekolah ini. Contoh anak awak A suka dengan anak B, perempuan, you know, anak perempuan B lah. Jadi dia mau menjemput datang ke rumah, okay, untuk makan. So, kalau kita haruskan, okay, kalau orang jemput, kalau kita jemput orang sekali, orang tu kata tak nak. Ataupun dia kata, oh tak boleh, mak saya cakap tak boleh. So, mungkin anak itu boleh bertanya sekali lagi. Tanya dua kali sahaja. Maksudnya undang-undangnya tanya dua kali. Pertama kali orang kata no, kamu boleh cuba kedua kali. Kalau kedua kali, kalau orang itu tetap memberi satu alasan, maksudnya orang itu tidak berminat. So dah tak perlu nak tanya lagi dah. Kan? Ah, kalau kita bertanya, 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 itu dah jadi, dah boleh jadi case talking pula. Kan dah jadi satu masalah. So we know these are the rules. Kan? So if you ask someone once, tanya sekali, boleh tak, dia kata no, tanya dua kali tak apa. Ketiga kali dia kata no, okay, that's it. Dah tak perlu tanya lagi. That means you should faham. Bila orang tu kata tiga kali no, that means you tahu that itu dah bukan dia memberi suatu alasan ataupun sebab kenapa dia tak boleh ataupun dia kenapa dia tak mau. It's just because you just have to accept it and move on. Okay, kita mau setkan boundaries, ya, yeah, boundaries. That means tingkah laku yang sesuai. Okay, tingkah laku yang okay, yang appropriate. Kalau kita ikut orang tu ke sana ke sini semata-mata kita suka dengan orang itu, itu pun dah considered no, tak boleh. Awak tak boleh ikut orang ke sana ke sini just because you like that person. Okay, itu kerana bila orang, bila anak-anak yang, you know, autis atau anak-anak yang kurang kemampuan, kadang-kadang mereka tak boleh nak, tak tahu bagaimana mau meluahkan perasaan mereka. Itu yang mereka start ikut ke mana-mana. Kan? Kerana mereka tidak tahu undang-undangnya dan mereka tidak tahu cara-cara yang yang baik. Okay? Yang baik untuk beritahu orang itu. So these are the things that you, kita nak kena buat. We buat mainan peranan, okay, mainan peranan. Macam kalau anak-anak kecil kan main peranan di rumah kan, siapa ibu, siapa ayah, main masak-masak. So these are the role playing that kita mau lakukan dengan anak-anak kita di rumah. Kalau anak-anak anda yang ada non-verbal ataupun kurang pasti, so just do a lot of pictures. Walaupun dia tak, dia faham, mungkin dia tak boleh nak bicara balik, tak boleh nak membalas balik, tapi dia akan faham. So still you boleh tunjukkan, kamu boleh tunjukkan gambar, boleh sentiasa cakap, gunakan social skills, social stories dengan anak-anak. Jadi mereka lebih memahami cara-caranya. Sama ada anak anda mungkin mungkin akan ada perasaan suka dan mahu, ya, dan mahu keluar, mahu pergi makan, mahu pergi tengok wayang itu ini ataupun tidak. Kerana kita fahamkan anak-anak yang kurang keupayaan ataupun berbeza keupayaan mereka, ada yang verbal, ada yang non-verbal, ada yang boleh express, luahkan, ada yang tak, langsung tak boleh luahkan. Tapi tak semestinya mereka tu tidak ada perasaan. Okay, so these are the things that kita nak kena pastikan that mereka faham role playing, peranan dan itu ni. So banyakkan gunakan role playing, permainan, okay, cerita, cakap, gunakan senario, all of this. Kalau mereka tak boleh nak berfikir, what if, apa kalau abang, contoh, apa kalau awak ikut budak perempuan itu, apa akan terjadi? Awak fikir anak itu akan suka atau tak suka? So kalau anak, kalau anak itu ada keupayaan untuk berfikir lebih dalam ataupun boleh menjawab, boleh you know, verbal, then ask, tanyakan soalan-soalan ini. Kalau abang ikut, kalau abang suka seseorang, apa abang harus buat? Apa abang perlu buat? Apa yang patut dibuat? Apa yang tak patut dibuat? Kalau suka, macam mana cara kita berkomunikasi dengan orang yang kita suka? Ataupun orang yang tak, kita kita tak suka, kita, we still need to teach them communication skills, kan?
So make sure this part ni yang paling penting, yang pertama sekali. Ya, kerana kita tak mahu anak-anak kita nanti dia di considered stalker pula, dah jadi nanti polis case. Kan? Ada kadang-kadang ada budak perempuan sampai jadi takut. Kerana dia ikut saja. Ada budak dia suka tengok. Kan dia tengok, dia tenung, kan lama-lama dia tenung, lama-lama. Pun ada orang jadi takut. Ada pula yang kes yang dia sudah tenung, dia ikut, dia tenung, kemudian dia akan membuatkan sesuatu perkara, sesuatu yang tak pantas, ya, yang tak pantas, yang tak baik. Itu yang kita tak mahu, ya, nanti jadi polis kes pula, kan? So we have to be careful on this one. Okay, boleh kita gunakan slide yang ke lagi satu? Okay. So, nah, sekarang kita akan pergi ke sexual development, sexual pula. Okay, sekarang saya macam gini, sexual relationship. Mungkin kita akan fikir sexual relationship, perhubungan seksual, anak saya ni macam gini, adakah hubungan seksual? Mampukah? Bolehkah? Ataupun adakah? Sekarang kita dah tahu mereka punya perasaan. Mereka akan punya nafsu. Okay, sexual. Itu semua memang normal. Tapi how about perhubungan? Ha, bolehkah? Ataupun adakah? Macam tu. So, nah, kita nak pastikan, okay, anak, setiap anak-anak akan melalui akil baligh. Okay, kita tahu kan, sama ada dia ada keupayaan, perbezaan keupayaan, autistik, verbal, non-verbal, cerebral palsy, you know, buta, all of that, semua akan melalui akil baligh. Okay, dan mereka akan mengalami perasaan seksual, mereka akan ada nafsu. Okay, dan mungkin ada yang perlu suka mahu bertanya, ada yang suka mahu cakap, ada yang suka tengok. Ya, tengok. Yes, tengok pornografi. Sekarang pornografi bukan macam dulu. Dulu susah nak dapat. Kena pergi ke video store, kena sewa, kena pergi di bilik belakang sembunyi-sembunyi. Ya, sekarang online. So dah tak ada sembunyi-sembunyi lagi. Kita mungkin tak tahu. Lebih-lebih lagi ada ibu ayah yang tidak langsung tidak memantau penggunaan teknologi, penggunaan gadget anak-anak mereka. Jadi mereka tak tahu yang anak-anak mereka ni sudah sebenarnya menonton wayang yang tidak sesuai yang untuk mereka. Wayang lucah, kan? Okay. So, sangat-sangat penting untuk anak kita mengetahui bahawa hubungan seksual adalah bahagian normal dalam kehidupan. Okay, seksual, hubungan seksual sangat-sangat normal dalam kehidupan. Cuma ianya tidak so-called normal kerana pemikiran kita selalu, oh, anak-anak saya ni OKU. Anak-anak saya ni non-verbal. Jadi tak mungkin ada kemahuan ataupun tak mungkin ada hubungan seksual. Okay, tidak semestinya. Dan mungkin tidak mungkin mereka akan perlu melakukan hubungan seksual. Itu tidak semestinya. Okay. Nah, the thing is this, okay? Mereka akan eksperimen. Kalau mereka tidak mahu, kemungkinan orang lain sudah, orang lain akan cuba. Okay? Orang lain akan cuba kepada anak kita sendiri. Kenapa anak kita so-called easy target? Kenapa anak kita OKU? Kenapa anak kita non-verbal? Kenapa anak kita autis? Kenapa anak kita cerebral palsy? Anak kita Down syndrome? Jadi mereka tidak ada kekuatan, daya kekuatan untuk menahan diri, untuk apa itu, self-defense, untuk protect diri, untuk protect diri mereka. Jadi mereka ini menjadi target. Okay? Mereka ini menjadi target. Tapi mungkin juga mereka ada kemahuan, memang ada kemahuan, tapi kita tak tahu sama ada mereka akan mencuba ataupun tidak. Okay? So, therefore, kita harus mengajar anak kita mengenai isyarat seksual dari orang lain. Apa itu isyarat seksual? Okay? So, seksual ini sebenarnya pun ada kod, ada tingkah laku. Kadang-kadang tak perlu nak cakap. Kita tengok body language orang itu, kita sudah tahu, oh, orang itu suka dengan kita. Cara orang tu senyum-senyum pun kita sudah tahu, oh, mungkin orang itu suka dengan kita. Tak semestinya orang senyum saja suka, tapi cara senyumannya tu lain.
Okay, so apabila anak kita tahu, okay, kita nak kena ajar mereka isyarat-isyarat seksual. Okay, apabila mereka tahu bagaimana mahu menafsirkan isyarat seksual orang lain, okay, ini akan membina keyakinan anak kita dan sekaligus menjaga keselamatan mereka dengan mencegah mereka daripada menyakiti orang lain, okay, walaupun mereka tidak berniat untuk menyakiti orang lain ataupun melakukan sesuatu perkara yang tidak sesuai, okay, mereka tidak berniat kerana mereka tidak tahu undang-undang, mereka tidak tahu cara-cara, mereka tidak tahu waktu ini. Tapi sangat-sangat penting mereka tahu isyarat seksual kerana untuk keyakinan diri mereka sendiri, untuk keselamatan mereka sendiri, untuk mencegahkan anak anda daripada menyakiti orang lain dengan tidak sengaja, dan juga untuk keselamatan mereka daripada menjadi mangsa seksual, deraan seksual ataupun mangsa seksual saja bukan bukan deraan tapi dipergunakan. Okay, dipergunakan, bukan deraan tapi dipergunakan. Jadi itu kita harus memastikan anak-anak kita tahu isyarat-isyarat seksual ini. Jadi mereka boleh protect themselves. Kerana kita mesti faham juga. Kita sebagai ibu ayah, sebagai pendidikan, sebagai orang dewasa, kita tidak mampu nak protect mereka 24 jam 7 hari sehari. Tidak mampu. Eh, kadang-kadang mereka di sekolah, kadang-kadang mereka di luar, di kedai, di mana-mana saja. Kita tidak mampu nak 24 jam memantau mereka. Jadi sebaiknya kita pastikan mereka mempunyai kemahiran, mereka mempunyai pemahaman dan kebolehan untuk protect diri mereka. Okay? Nah, kita jelaskan isyarat seksual. Contohnya. Nah, contoh, okey, contoh. Seseorang mungkin berminat hubungan, melakukan hubungan seks. Okey. Bila sekiranya mereka mencium ataupun menyentuh anda. That means kita akan kasih tahu anak kita. Kalau seseorang itu mencuba mencium mereka ataupun menyentuh mereka di certain di bahagian tubuh mereka, itu bermaksud orang itu suka dengan orang itu. Ya, orang itu ada daya tarikan dan juga mungkin mahu berminat melakukan hubungan seks. Okay, kalau tidak buat apa dia mau cium? Kalau tidak mau apa dia mau menyentuh-nyentuh kan? So, dan juga jikalau seseorang itu menjemput anak anda ke bilik tidur mereka. That means confirm, memang mahu seks. Confirm. Lebih-lebih lagi kalau laki-laki menjemput anak perempuan. Kalau perempuan menjemput laki-laki. Okay, zaman sekarang bukan kata laki-laki saja menjemput perempuan ya. Zaman sekarang perempuan pun ada yang menjemput laki-laki. Okay, so dah tak ada nak stereotyping satu, nak salahkan satu pihak sahaja. Okay, kita nak kena pukul rata semua, kita nak kena pastikan perempuan atau laki-laki kedua-duanya ada pemahaman dan juga ada ilmu, pengetahuan. Okay, so apakah dia isyarat seksual? Isyarat seksual ialah bila orang itu cium, okay, orang itu menyentuh di bahagian tubuh, yeah, certain area, dan orang itu akan menjemput ke masuk ke bilik. Mereka berdua-duaan saja, kunci pintu, all of this thing. Tapi kalau boleh sebelum masuk ke bilik itulah, yeah, bila dah masuk ke dalam bilik, sudah kunci pintu, dah lain cerita, dah lambat sudah, kan? Jadi kita mahu pastikan sebelum benda-benda yang tidak baik berlaku, ini yang kita harus lakukan. Okay, kita mahu mengajar anak kita apakah itu isyarat-isyarat seksual. Kalau orang datang senyum ataupun pegang tangan, adakah itu mungkin ingin isyarat seksual, mahu membuat satu perbuatan seksual? Tidak. Kalau pegang tangan mungkin orang tu suka, kan? Tapi tidak semestinya mahu membuat hubungan seks. Pegang tangan sahaja, that means I like you. Saya cuma suka sahaja. Okay, so that's a difference. Okay, so ini yang kita perlu pastikan anak-anak kita faham. Okay, dan juga mereka mesti faham bahawa
mereka tidak boleh melakukan apa-apa yang orang lain tidak mahu lakukan. Basically, you don't have to do it. Okay, you don't have to do it just because orang lain mahu buat ataupun orang suruh. No, you don't have to. Okay, this is what we have to be very clear about this. Kita harus pastikan yang ini sangat-sangat terang anak-anak kita faham. Okay, tak semestinya orang jemput kita masuk ke bilik saja, we have to say yes. Tak semestinya orang cium kita gini je, we have to be quiet, diam. No. Okay, we need to tell them to say that you can speak up. Okay, so they can make a decision. Mereka boleh membuat, hopefully walaupun mereka tak faham 100% keputusan itu, like no. Kan, tapi mereka boleh protect diri mereka sendiri. Kalau orang jemput masuk ke bilik, no. Walaupun kamu suka dengan dia. Okay, again, kita nak kena faham undang-undang, culture, tradisi lain ya. Kalau tempat saya lain, tempat sini lain. Jadi saya faham di sini punya culture sangat-sangat lain dan more conservative, dan kita harus hormati ya. So kalau orang jemput ke rumah ataupun rumahnya tak ada orang kecuali dia dan dia jemput masuk, no, tak boleh masuk. Okay, kalau orang mau cium, no, tak boleh cium walaupun dia suka, kan? What can you do, what can you say? Okay, so ini yang kita harus pastikan anak-anak faham isyarat-isyarat perhubungan seksual. Okay, alright, next one. Okay, next one is connect and safety. Apa itu connect and safety? Okay, so dalam setiap situasi seksual intim, okay, perkara yang paling penting untuk anak-anak kita ialah persetujuan dan keselamatan. Mereka mesti faham. Okay, consent, persetujuan, safety, keselamatan. That means apabila seseorang itu mahu membuat perhubungan seks, mereka mesti mendapatkan persetujuan. Okay, kalau anak anda kita again, culture is different. So kalau dalam culture sini, kerana memandangkan agama, culture, you know, berbilang bangsa, lain-lain, and this is an Asian world, kan? Jadi culture-nya very different. So hubungan seksual intimacy itu sebelum pernikahan ataupun sebelum berumah tangga ialah no-no, kan? Memang tak boleh. So apa yang kita nak ajar dengan anak kita, kan? So kita akan kasi tahu, okay, dalam persetujuan itu, walaupun anda suka awak suka dengan budak itu, no, tetap no. Kerana consent hanya boleh berlaku selepas berumah tangga, selepas bernikah. Okay, but again, this is your own, you know, masing-masing rumah, masing-masing culture is different. Tapi kalau culture yang kata, okay, it's okay, boleh. So that means you tetap mahu dapatkan persetujuan. Dan anak kita mesti nak faham, you don't have to say no just because you like that person. You tak perlu nak cakap, you don't have to say yes just because you like that person. You don't have to say yes kerana you feel like rasa bersalah kalau cakap no, ataupun rasa macam malu kalau nak cakap no. No. Okay? Kalau orang kata, boleh tak dapatkan, can we have sex? No. No. No means no. Okay? So, keselamatan. Apakah itu keselamatan? So, when we talk about keselamatan, that means, you know, sekarang ni, zaman sekarang dah macam-macam lagi yang benda-benda yang pelik-pelik. Kerana apa? Kerana internet, kerana pornografi yang sekarang dah berleluasa di internet, di social media. Jadi, masalahnya with all of this lucah is peranan sahaja. Mereka main peranan sahaja. Sebenarnya pun bukanlah betul, kerana in reality kadang-kadang certain things are not real. Tapi bila anak-anak itu dia dah menonton benda yang yang sepatutnya tidak dinonton, dan mereka fikir, these things is okay sebenarnya. Jadi dia mau praktiskan dalam cara yang physically mereka mau praktiskan, mau cuba, mau buat. Tapi sedangkan perbuatan seksual itu melarang atau it's wrong. Okay, it's wrong in certain rules, in certain law, in certain religion.
Like say for an example, contoh ya, contoh. Saya tak mau masuk terlalu deep in this contoh. Sexual antara perempuan dengan perempuan. Okay, ataupun sexual antara laki-laki dengan laki-laki. Ataupun sexual antara dua laki-laki dan satu perempuan. Ataupun sexual antara tiga perempuan dan satu laki-laki. Ataupun sexual, you know, certain acts of sexual acts yang sepatutnya tidak normal sebenarnya. Okay, so that's the safety. Ataupun ada yang seksual sekarang menggunakan objek yang tidak masuk di akal. Itu semua is actually tidak selamat, kan? Jadi kita nak kena pastikan anak-anak kita juga faham apakah itu persetujuan dan apakah itu keselamatan. Okay? Anak anda berhak untuk berkata tidak. No. No means no. Tell your children, tell everybody, no means no. Baik laki-laki ataupun baik perempuan. Okay, pasal kadang-kadang laki-laki ni bila kita cakap no, sorry ya, maaf ya, kaum laki-laki, saya bukan mau attack kamu. Okay. So kadang-kadang kan, bila kita cakap no, dia tetap akan cuba. Sampailah dapat. So kita mau pastikan anak laki-laki kita juga faham. Setiap kali bila orang kata no means no. Okay, dan anak-anak perempuan juga kita harus nak pastikan yang mereka faham. When no means no, bukan cakap no tapi yes. Okay, no means no. That's it. There's no negotiation. Alright. So why, kenapa kita nak pastikan anak kita cakap no untuk keselamatan? Again, kalaulah mereka akan membuat sesuatu perkara, you know, sexual yang tidak sesuai, yang tidak selamat. Dah jadi satu cerita kan, dah pergi, nanti pergi ke hospital, apa-apa itu ni. And when we talk about keselamatan, okay, again, this is culture. Keselamatan, when we talk about keselamatan is, okay, kalau anda mahu membuat perhubungan seks, pastikan mereka selamat dengan menggunakan apa? Menggunakan kondom, menggunakan, you know, certain things. But of course, culture sini tidak sesuai kerana ini bukanlah culture Asian, kan, macam gitu. So kita tak boleh nak samakan atau tak boleh nak mempraktiskan ataupun tak boleh nak so-called encourage. Tapi sometimes it's better to be safe than sorry. Okay, pasal kanak-kanak ni, budak-budak ini memang kita macam tadi saya cakap, kita tak mampu nak pantau mereka 24 jam. Okay, dan kita fikir, oh, anak kita tak akan lakukan seks, anak kita tak akan jatuh ke, you know, sana. Anak kita tak akan menjadi satu victim, tapi berlaku juga. So in certain things, sometimes lebih baik kita beri mereka satu ilmu that about safety than not to. In case kalau apa-apa yang terjadi. Kerana kita, kalau cuba bayangkan, kalau anak-anak kita ni yang OKU, yang kurang keupayaan itu, digunakan dengan orang laki-laki ataupun, you know, okay, sorry lah, okay, digunakan. So, mereka tak tahu persetujuan, mereka tak tahu pasal keselamatan dan mereka tak tahu yang tentang apa tu hubungan seksual, okay, dan isyarat-isyarat seksual. Mereka kata, okay, mereka lakukan. Okay, mereka lakukan tanpa keselamatan. Tak gunakan kondom, tak gunakan apa-apa, ya. Buk, buk, buk. Bulan depan, hamil sudah. Ah, macam mana? Macam mana? Apa yang kita nak lakukan? Bubur, nasi itu dah menjadi bubur sudah. Kan? So, ini semua yang kita nak kena fikirkan. Jadi, harus ajar anak kita tentang persetujuan dan keselamatan. Sebaiknya persetujuan tu consent biarlah no. Kalau anda 18 sebelum nikah biarlah no. Jadi tak pening kepala. Tak banyak masalah. Okay? And it's also for their own safety. Ya, untuk keselamatan mereka sendiri. Ya? So these are the things when we talk about safety and consent. Mereka sang ini mesti, okay? We have to be firm about this. Kalau masing-masing punya rumah, masing-masing punya culture, of course it's different. Okay, it's different. Tapi saya bagikan ni basic untuk ibu ayah dan guru-guru di sekolah untuk fikirkan sendiri dan ubah suai untuk ikut, ya, yang sesuai ikut dengan cara adat, tradisi agama masing-masing. Alright?
So that's consent and safety. Okay. In my side here, okay, am I still going on? Because, boleh tak tunjukkan slide yang lagi satu? Or is it me? Am I not? Okay. Let me try again. Okay. Boleh tak? Tadi ada pause kan? Saya minta maaf sangat-sangat pasal internet tu tadi kan. Jadi saya minta maaf sangat ya. Alright, so the next slide is good touch and bad touch. Okay, saya harap tadi yang apa yang saya deliver itu ada masuklah. Okay. So sekarang saya akan cakap pasal good touch and bad touch. Apakah itu good touch dan bad touch? Okay. Nah, anak-anak anak-anak OKU, anak-anak perbezaan, okay, ada perbezaan keupayaan. Mereka sangat sangat terdedah kepada penderaan seksual, okay, kerana mereka tidak selalu mengenali ketika ada sesuatu yang betul ataupun tidak. Mereka tak dapat nak memastikan sama ada ini betul ataupun ini tidak, ataupun ini okay ataupun ini tidak okay. Jadi mereka ni lebih berisiko tinggi kepada penderaan seksual. Lebih-lebih lagi yang non-verbal. Ya, kalau ada non-verbal and low IQ sangat itu ni, bagaimana mereka nak mempertahankan diri mereka? Mereka bagaimana mereka nak cakap no? Bagaimana mereka mau beritahu kepada ibu ayah ataupun jaga mereka yang sesuatu berlaku kepada mereka ataupun seseorang itu cuba membuat sesuatu kepada mereka? Okay, nah oleh itu kita perlu mengajar anak-anak kita perbezaan antara sentuh yang baik dan sentuhan yang buruk. Okay, that's sangat 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 penting untuk itu, kerana otherwise mereka tak faham, mereka tak tahu. Okay, nah sebagai contoh, apakah itu sentuhan yang baik? Sentuhan yang baik ialah sesuatu yang rakan dan keluarga mungkin lakukan untuk menunjukkan mereka mengambil berat antara satu sama lain. Contoh kalau macam just tepuk bahu, salam, ataupun mungkin ada atuk nenek yang cium di dahi, kan ada orang salam sini tak tangan. Itu semua sentuhan yang okey. Kalau macam ibu ayah kita dakap, ya, kita dakap mereka, kita peluk mereka, itu semua okey. Kan itu sentuhan yang baik daripada keluarga kita. Nah, okay, ataupun yang sentuhan yang buruk. Okay, sentuhan buruk, apakah itu sentuhan buruk? Sentuhan buruk ialah apa, kadang-kadang kita ni dapat merasa, okay, apabila orang itu cara senyuman dia ataupun cara dia salam kita pun kita akan dapat tahu sama ada salamannya itu sekadar salaman yang biasa ataupun salaman yang ada bermakna. Okay, bila kita begitu kita akan rasa tidak selesa. So kita boleh kasih tahu anak kita, okay, bila sentuhan buruk itu, yang pertama sekali kita akan sendirinya kita akan merasa tidak selesa. Okay, rasanya macam bersalah ataupun tak berapa sedap gitu. Nah, apa dia? Okay, seperti orang yang tidak dikenali. Okay, mereka meminta ciuman. Okay, ataupun kadang-kadang bukan sahaja orang yang tidak dikenali. Yang mengecewakan ialah orang yang kita kenali. Okay, so ini yang sangat-sangat sekarang ni dah tukar sikit dah. Kita nak cakap pasal good touch dengan bad touch tu, kalau good touch and bad touch bukan sahaja sekadar kepada keluarga sahaja yang good touch. Kadang-kadang keluarga kita pun yang akan cuba memberikan sentuhan yang buruk, yang dengan niat untuk mendera ataupun menggunakan anak itu sebagai satu alat seksual. Okay, so itu semua kita nak kena jelaskan pada mereka apakah dia good touch and bad touch, sentuhan baik. Nah, okay, kita juga mungkin perlu menjelaskan bahawa sentuhan mungkin merupakan sentuhan yang baik untuk seseorang. Okay,
Nah, tetapi sentuhan yang sama mungkin merupakan sentuhan yang tidak baik untuk orang lain. Okey, macam cium tadi dia cakap. Kalau atuk nenek atau mak cium di pipi kan, itu sentuhan yang baik. Kan? Kerana itu ibu kita. Ya, ataupun itu kakak kita, ataupun itu adik kita, ataupun itu nenek kita. Ya? Tapi kalau ciuman itu kan daripada orang lain, walaupun di pipi, pun kita nak kena pastikan. Ah, ini ciuman macam mana. Jadi itu sebab bagi saya ini sekarang, kerana zaman sekarang ni dah agak berubah. Jadi saya, kalau saya ni, saya hadkan. Maksudnya cuma setengah, cuma ada seseorang, dua tiga orang sahaja yang boleh boleh cium. Tapi cium di mana? Di pipi, di apa itu, di dahi, kan, di tangan, itu saja. Yang lain-lain semua tak boleh. Kerana sekarang dah zaman dah berubah dah. Kan? Manusia dah berubah, bukan zaman. Manusia pun banyak berubah. Jadi kerana banyak deraan seksual terjadi kepada orang, daripada orang yang kita kenali, daripada orang yang bukan kita kenali. Jadi good touch itu dah nak kena ubah sikit dah. Alright? Dah harus perlu berubah. Nah, contoh lagi satu. Kalau seseorang itu mungkin dia suka di apa itu, digelitik, ya, di tickle kan, di tickle. Ini adalah sentuhan yang baik. Okay? Tapi ada orang tidak suka digelitik. Jadi apabila orang itu tidak suka digelitik, kita nak tahu, okay, that is a bad touch. So basically sekarang saya juga cakap, okay, undangnya, okay, no, tidak perlu digelitik lagi. Dah. Kerana kadang-kadang dari gelitik, sentuhan gelitik itu, sentuhan yang baik itulah jadi berubah jadi yang lain pula. Ya, kerana kita cakap pasal grooming. Mula-mulanya grooming daripada gelitik, ketawa-ketawa, innocent. Ha, kemudian nanti ke lain pula. Kerana sudah gelitik di badan, nanti ke tempat lain pula kan. So bagi saya dah baik undang-undang ataupun rules is nobody touches you except kecuali mak, ayah, kakak yang ataupun doktor yang membantu mereka. Dah, itu saja. Okay? So dari sini je kita nak kena hati-hatilah kan. Kita tak mula pula cakap nanti, oh, atuk nenek semua dah tak boleh cium itu ini, nanti dah atuk nenek pula sedih hati pula, kenapalah cucu saya dah tak boleh senyum, dah tak boleh peluk cium lagi, you know, all of those things. Jadi kalau mau boleh, tapi nak kena pastikan that anak-anak anda betul-betul faham, okay, sentuhan yang baik daripada siapa dan sentuhan yang tak baik daripada siapa dan bagaimana. Okay, itu saja. Pastikan. Then you set the rules and that's it. Stick with the rules. Ya, dah tak perlu nak ubah-ubah lagi. Biarkan saja sampai bila-bila pun tak apa. Because they can't really, it's hard for them. Susah untuk mereka nak buat satu comparison. Kan? Pasal kalau lebih-lebih lagi anak autis ni, mereka cuma black and white. Tak ada grey matter. Itu yang buatnya susah sikit. Jadi, kamu kena set the rules lah betul-betul. Okay, kalau siapa yang boleh pegang, siapa yang tak boleh pegang, pegangnya macam mana, sentuhnya macam mana, that's all, that is all on your side. Because saya bukan keluarga kamu, saya tak, bukan hidup bersama kamu, jadi saya tak boleh nak set the rules for you. Okay, awak sendiri yang mahu setkan undang-undang dan peraturan-peraturan di rumah, di sekolah masing-masing. Ya, yeah? Okay, next screen. Okay, next screen ialah social story. Okay, kita boleh gunakan social story. So, banyak kita tahu pasal anak-anak autis. Social story is one of the best ways. Okay, sangat-sangat senang kan, dan best way. Because social story is not only about story, dan banyak juga visual. Kalau boleh, banyak gunakan visual untuk anak-anak. Because again, we know that especially anak-anak yang masalah pembelajaran, anak-anak yang autis, mereka lebih visual daripada auditory ataupun membaca. Ya, so kalau nak ada membaca macam tulisan gini boleh, tapi lebih baiknya kalau boleh buatkan social story sendiri, gunakan gambar dan gunakan perkataan-perkataan yang ringkas dan senang untuk mereka memahami. So macam ni, social story. Ini cuma pasal sentuhan yang buruk sahaja. Okay, so sentuhan yang buruk adalah sesuatu yang membuat saya merasa keliru dan tidak selesa. Right? So apakah dia? So apabila seseorang menyentuh saya di private areas, kan, di tempat
larangan when I don't want them to. Okay, so kalau saya tak mahu mereka, mereka touch. Okay, mungkin di mana? Di vagina, di penis, di breast, di buttock, you know, di punggung, all of that. Okay, that's sentuhan yang tidak baik, tidak buruk. Someone hits me. Okay, someone pukul. Okay, itu juga sentuhan yang tidak baik. Right, I know some culture that dia fikir that kalau kena pukul bantai maksudnya orang itu sayang. Okay, but no. If love should not hurt. Love should never hurt. Okay, so tak boleh. Okay, itu adalah sentuhan yang buruk. Okay, nah apabila orang itu menyentuh saya, mereka membuat saya berasa tidak selamat, keliru dan tidak selesa. Itu juga adalah sentuhan yang buruk. Nah apabila seseorang itu mencium saya apabila mereka saya tidak mahu. That's one thing. Okay, sesiapa yang menyentuh saya itu ada perbedaan. Okay, so that means kalau nenek, datuk, selalunya saya pastikan yang cium ya di pipi, di dahi selalunya wanita sahajalah. Kan kalau di sini, culture di sini jaranglah orang laki-laki beri ciuman kan. Paling-paling pun di tangan, tapi kalau orang lebih dewasa daripada kita, daripada anak kita, selalunya anak kita yang cium tangan orang dewasa itu, bukan orang dewasa itu yang cium tangan anak kita kan. So therefore ini yang kita nak kena hati-hati ya. Nah, dakapan, ciuman, sentuhan daripada orang-orang yang kita kenal dan kita sayang can be good touch. Maksudnya apa? Itu maksudnya lebih daripada kepada orang yang sudah, mungkin isteri kita, mungkin suami kita. Okay, and that's different. But again, like I said, sini culture-nya berbeza. Okay, so maybe in this part, dakapan daripada nenek, daripada daripada mak, daripada kakak, ya, daripada adik, ciuman di pipi, di dahi, di tangan. Kalau sentuhan mungkin pegang tangan ataupun mungkin just dab gitu. Itu daripada orang yang kita kenal, it's okay. It's okay. Jadi bagi saya, kalau saya undang-undang saya, dakapan, ciuman, sentuhan cuma untuk keluarga dan kepada apa tu wanita-wanita. Sorry ya, kaum lelaki, bukan saya nak discriminate. Bukan saya mau discriminate. Tapi like I said, sini culture dia orang lelaki lain sikit ya. Bukan macam culture di Eropah ataupun di Amerika. Okay, we hug, we kiss, it's different. Sini tidak ya. So it's kind of easy in that way to make that senang gitu untuk buat satu perbedaan. Okay, undang-undang. That means just perempuan sahajalah yang boleh itu kan. Cuma datuk nenek itu saja. Nah, the same touches ya, sentuhan yang sama daripada orang yang anak kita tidak kenal and tidak menyukai, tidak sukai, is definitely sentuhan yang buruk. Okay, so basically cara-cara kita mau memastikan anak-anak untuk mengajar atau mendidik anak kita tentang good touch and bad touch, kita boleh gunakan social story. Okay, kalau ada waktu buatlah satu social story, buku satu. Dulu saya ada buat, tapi saya mungkin ada lagi. Dulu saya ada buat satu, nanti saya akan cari nanti. Okay, social story. Okay, about good touch, sentuhan yang baik dan sentuhan yang tak baik, letakkan gambar. Ya, jadi kita boleh didik anak-anak kita dan kita boleh didik anak-anak murid lain juga di dalam kelas kita ataupun di sesi kita. Okay, that's good touch and bad touch. Nah, sangat-sangat penting ya, ini yang kita nak kena pastikan anak-anak kita faham. Jadi mereka tahu bila orang tu sentuh kita bagaimana, apakah dia. Okay, again, this is also to make sure that anak-anak kita itu boleh membezakan dan untuk keselamatan mereka sendiri. Ya, yeah? Okay, next slide please. Okay, nah ini adalah satu topik yang sangat-sangat susah nak cakap. Okay, pasal it's about masturbation. Apa itu? Sebenarnya masturbation ini sangat tabu kan di sini kan, kawasan sini. Tapi sebenarnya masturbation itu sebenarnya normal, biasa, perkara biasa sebenarnya. Dan ianya tidak berbahaya. Ianya hanya berbahaya apabila
berlebihan, okey, perlakuan masturbation ini berlebihan dan tidak sesuai di tempat ataupun di, you know, di tempat dan dengan sesiapa, dengan seseorang. Itulah yang akan menjadi risiko. Ya, risiko bukan saja risiko berbahaya terhadap anak je, tetapi juga orang lain. Okey. Nah, masturbation itu sebenarnya ia adalah keperluan asas manusia. Okey, dan dilakukan oleh laki-laki dan juga perempuan. That's a fact. Okey. Akan tetapi masturbation itu jika berlebihan dan hingga menjadi tahap ketagihan, okey, ketagihan boleh menjadi berbahaya dan boleh menyebabkan masalah serius dalam kehidupan seks perkahwinan. Ya, dan satu hari mungkin insya-Allah kan anak-anak mungkin akan berkahwin, mungkin akan beristeri, mungkin akan bersuami. Jadi itu yang kita pun nak kena hati-hati that they understand you know, masturbation part. Nah, cara sihat untuk melakukan masturbation ataupun onani, ya, onani ialah apa dia? Okey, cara sihat. Dan pada perangsangan seksual penuh dengan cara yang lembut dan menyenangkan. Okay, you have to teach them. You know, ini memang satu topik yang sangat-sangat bukan saja tabu, tapi sangat-sangat susah. Okay, susah kerana agak seganlah kan nak ajar anak kita, nak cakap pasal masturbation, nak tunjukkan dia cara yang betul, nak tunjukkan perkara, you know, you know, apa yang boleh dia gunakan ataupun di mana yang harus dia buat, okay, yang dia harus masturbate, kan? So agak agak jangkal lah sikit kan, agak weird kan rasanya, tapi ini sangat perlu, ya, saya ingat sangat perlu untuk mereka memahami dan tahu. Okay, nah, kenapa saya cakap apa yang perlu di gunakan untuk masturbation. Kerana lebih-lebih lagi kepada anak laki-laki. Okay? Kepada anak laki-laki itu kalau mereka tidak disunat, that means mereka ada kelebihan kulit, kan? Nah, jika mereka tidak mempunyai hygiene yang bersih, okay? Hygiene yang mantap, ya. Okay, that means kadang-kadang mereka ada mempunyai masalah dengan kemaluan mereka kerana kulit yang kelebihan itu tidak boleh ditarik dan kerana banyak yeast, ya, banyak. Jadi itu kita nak hati-hati. Jadi kita cakap, okey, kalau itu harus gunakan certain things. Jadi dia tidak berdarah. Dia tidak merekah dan berdarah. Itu yang sebab saya katakan akan menjadi berbahaya, akan menjadi satu kondisi medical condition pula, kan? So we have to make sure that kita pastikan anak-anak kita faham tentang masturbation, dan jika mereka masturbation, which is most likely yes, mereka akan, bukan not only is a matter of kalau, bukan kalau, memang pun. Okay, sama ada kita tahu dan kita tidak tahu sahaja. Okay, memang yang mana dah akil balik semua akan. Right? Nah, sekarang saya nak pastikan anak-anak yang bawah umur sebelum akal balik, kadang-kadang mereka akan masturbate juga, ya. Tapi bukan kerana masturbate untuk apa itu, ejaculation atau untuk sexual needs ataupun tidak, just kerana sensory, okay, kerana sensory, it feels good, it calms, dan itu menenangkan mereka, okay, that's all it is. Kalau anak-anak bawah umur akal balik, that's all, right? Tapi anak-anak yang dah akal balik is different. When they masturbate, it's not because of they need that sensory issue, they need that sensory, they perlukan tenangkan diri mereka because they need that feels. No, it's because of the sexual sexual development. Itu saja, yeah, that's the difference. Nah, okay, so kalau anak kita, ni satu saya nak kasih tahu pasal masturbation. Kalau anak kita, kita dapat tahu yang anak kita ni masturbate lebih dari sekali dalam 10 hari. That means 10 hari sekali baru dia masturbate. That, okay? Itu is normal sebenarnya. Every 10 days sekali masturbate is normal. Tapi kalau dah hari-hari ataupun satu hari sampai 3-4 kali, itu sudah masalah. Alright, apa yang kita nak kena pastikan, ya, kita nak kena bawa dia pergi check ke doktor. Mungkin yeast
ya, ada pertumbuhan pertumbuhan kulat, ya, yang berlebihan, okay, yang menyebabkan kegatalan dan rasa terbakar, all of these things. So yeast, yeah, that's because of the yeast infection, berlebihan, okay. Ataupun mungkin kalau anak anda mengambil histamin, ubat histamin kan kerana allergies kan, bila histamin itu dalam dalam darah kita ini sangat tinggi, ia juga boleh meningkatkan apa tu frequency of masturbation. Okay, so that means kalau histamin dalam darah tinggi, kemungkinan masturbationnya akan kerap. So ini dua. Okay, kita nak kena harus hati-hati. Pastikan, okay, dan anak kita ni walau kalau dia masturbate, okay, keterlaluan ataupun tidak. Haruskah kita bawa dia pergi ke doktor untuk check yeast? Ataupun kalau anak anda ambil ubat histamin kerana allergi, dan harus juga nak pastikan, okay, adakah itu faktor-faktor kerana anak kita terlalu banyak masturbate. Ya, kerana nanti jadi ketagihan pula, dah jadi masalah lain. Okay? Nah, bila ibu ayah, bila kita dapat tahu anak kita ni masturbate itu, kita jangan marah-marah. Okay? Tenang saja. Kerana ini adalah perkara biasa sahaja sebenarnya. Okay? It's normal. It's a healthy development. Okay, kalau dia tak masturbate, malam dia tidur, dia akan bermimpi malam, which is nocturnal emission. Kita panggil nocturnal emission. Okay, itu akan berlaku. Alright, so tenang sahaja, jangan marah-marah, jangan malukan mereka kerana perbuatan mereka, all of those things, ataupun melabelkan that masturbation adalah perkara atau tabiat yang perkara yang buruk. Okay, dia tidak perkara buruk, tapi dia akan menjadi tabiat yang buruk kalau kita tidak hati-hati. Okay? Kerana apabila kita memalukan mereka atau kita labelkan masturbation itu sebagai satu perkara yang sangat-sangat buruk dan tabu dan memalukan, yang salah dari segi segala-gala undang-undang, okay? Ini boleh menyebabkan anak kita menyembunyikan masturbation mereka di rumah, ataupun mereka akan bermula masturbate di tempat-tempat lain yang tidak sesuai. Okay? Di sekolah, di toilet sekolah, di dalam kelas, di dalam bas, okay? di kedai. Kadang-kadang kan dia diri di luar kedai, di depan ke ujung-ujung tu dia akan buat. Okay? Dia akan masturbate. Kerana apa? Kerana di rumah dia tahu that kalau dia dapat tangkap, dibuat di rumah, mungkin akan dimarah, mungkin akan dipukul, mungkin akan di macam-macam. Jadi mereka buat di luar, tidak memikirkan kalau buat di luar risikonya lebih tinggi. Ya, risikonya lebih tinggi. So they have no choice tak? Kerana masturbation, sexual desire, sexual needs, sexual development ini memang part of human development. Memang sesuatu yang kita tidak boleh nak menafikan. Okay. Nah, oleh kerana sifat masturbation harus menjadi satu secara peribadi, okay, sangat-sangat mustahak, okay, untuk menetapkan batas yang jelas untuk anak anda. So, kita nak kena tentukan tempat, masa, kebersihan yang sesuai untuk anak-anak kita. Okay, yes, it seems like kita mendorong, kita encourage this kind of behavior. No, we're not really encouraging this kind of behavior, but we are proactive in making sure that the children are safe. Okay, the children are safe. Nah, kita elakkan mengajar anak kita. Okay, kita nak cakap, okay, kalau nak harus di rumah. Okay, tutup pintu. Right, tutup pintu di rumah, mungkin di dalam bilik. Okay, mungkin kita harus tutup pintu, ataupun kalau macam ada, saya pernah cakap dengan ibu ayah, okay, kerana ada policy di rumah tak boleh kunci pintu. Okay, tak apa, tak boleh kunci pintu. Jadi boleh letakkan macam hotel, kan kalau kita pergi di hotel, ada di pintu tu ada hang, please do not disturb, ataupun privacy please. Jadi kita boleh gunakan itu untuk anak kita. Kita akan cakap, okay, gunakan ini, letak di pintu. Jadi kita tak akan terus, kita tak akan masuk. That means we know that kamu sedang memerlukan tempat yang private. Okay, mungkin di toilet, pintu tutup, bukan pintu buka.
Okey, mungkin waktu mandi sekalian, okey, habis mandi semua terus mandi hadas, mandi all of those things, okey, all at once. Tapi pastikan semua pintu mesti ditutup. Tak boleh buka, tak boleh orang lain nampak. Ini satu perkara yang sangat-sangat personal dan sangat-sangat private. Only diri awak sahaja. Bukan untuk orang lain tengok, bukan untuk orang lain dengar, bukan untuk orang lain bersihkan. No. Alright. Nah, bila kita ajar anak kita tentang private places, that means tempat yang private, yang sesuai atau tempat yang so-called, you know, kita boleh buat. Nah, kita harus hati-hati kerana kita nak beritahu anak kita, okay, kalau di rumah, di toilet rumah boleh, kan, di toilet. Tapi kita tak pastikan, kita tak kasih tahu anak kita bahawa kalau di toilet, di tandas awam, tak boleh. Okay, mungkin tandas awam tu, okay, walaupun dia tutup pintu, tapi kalau dah lama-lama sangat pun nanti masalah, kan? Ataupun kadang-kadang ada orang pun boleh lagi melebih-lebih, kan, jadi more aggressive, kan. So in terms of tandas awam tu pun saya tak menggalakkan lah kerana mereka tak berapa pastikan sama ada nanti dia nampak pintu tutup saja ataupun dia letak nampak private saja, dia ingatkan oh itu memang tempat private yang boleh dia pergi buat masturbation. Dah nanti dia pergi office, dia tengok situ private, dia buka, dia masuk, dia buat masturbation, dah jadi satu masalah. Jadi when kita nak cakap dengan anak kita tentang tempat private, tentang pintu tutup, kita nak kena pastikan betul-betul apa itu, di mana itu. Okay, bukan saja, oh just because pintu ini tutup dan letak private. Okay, dah cukup. No. Okay, kita nak pastikan yang mereka betul-betul memahami. Okay, betul-betul memahami jika bilik lain misalnya di sekolah, okay, di shopping mall, ya, di toilet ataupun di apa itu, di office, kan, di office-office itu pastikan, okay, no, they cannot have all of these things, right? Okay, boleh kita pergi ke slide yang lagi satu? Okay, so this one is the key takeaway. Okay, key takeaway is kita nak kena faham, okay, anak-anak perbezaan. This is the whole thing about tadi topik nombor satu. The whole thing is that anak tiap-tiap anak-anak yang mempunyai perbezaan, keupayaan perbezaan, okay, mereka seksual perkembangan mereka sama sahaja dengan anak-anak tipikal yang lain. Ya, tidak ada bezanya. Sama ada lebih cepat ataupun agak lambat sikit, tapi tetap sama. Ya, dan jika mereka yang perbezaannya ialah mereka lebih memerlukan lebih bantuan untuk memahami, ya, perasaan-perasaan sexual cues, you know, perhubungan seksual dan all of that. Nah, lagi satu ialah mereka juga mesti memahami consent, ya. Apa itu consent? Apa itu keselamatan? Ya, apa itu sentuhan yang baik dan sentuhan yang buruk? Okay, dan bagaimanakah cara-cara masturbation yang selamat, yang safe, yang tidak meletakkan mereka risiko tinggi, ya, ataupun risiko untuk kena tangkap ke apa, you know, all of these things out in the public. So kita nak kena pastikan. Dan kalau untuk anak yang, bagi saya lebih baiknya gunakan visual support, ya, visual support, social stories, ini semua sangat-sangat penting untuk menerangkan topik sexuality ini kepada anak-anak kita yang berlainan keupayaan, you know, different abilities, all of that part. Okay, alright, so now, sebab 30 minutes, oh my, cepatnya masa berlalu. Okay, alright, let's go quickly to the next, the second part of it. Okay, now, part 2, okay, sexual, problematic and sexual relationship behavior, apakah dia itu? Now, okay, nah, kadang-kadang bila kita cakap pasal problematic, okay, beberapa tingkah laku seksual, okay, dan juga permainan seks. Okay, bila saya kata permainan seks,
antara anak-anak bukan permainan seks. Maksudnya permainan sexual role playing in terms of macam di rumah. Okey, permainan rumah. Okey, siapa ayah, siapa ibu, ya, mana-mana laki-laki, mana-mana perempuan. Ini semua tidak tipikal. Okey, ini semua tidak tipikal pada masa kanak-kanak atau remaja dan menjadi satu perhatian. So that means kalau anak-anak kita, okey, mereka mempunyai tingkah laku seksual dan permainan seks yang so-called nampak macam tak kena. Okey, bukan macam main masak-masak, okey, main guru siapa guru, siapa anak murid, tapi permainan seksnya lain. Okey, mereka akan ambil anak patung, mungkin ya. Anak patung dan mungkin mereka lagi satu, mereka akan menunjukkan satu perbuatan ataupun satu tontonan yang sangat-sangat seksual. Okey, ya, ini harus menjadi perhatian kerana ini this is not typical. Okay, this is definitely not typical. That means mereka mungkin sudah menonton ataupun sesuatu sudah berlaku ataupun ada orang yang dah ajar mereka. Okay, nah bila kita kata pasal problematik, ini ada tingkah laku seksual yang bermasalah. Okay, bermasalah. Nah contoh laku, contoh. Kanak-kanak dan you know, anak-anak yang berlainan upaya, especially autism. Okay, kanak-kanak mereka ni secara berterusan mereka akan menunjukkan kemaluan mereka atau kebahagiaan, you know, mana-mana mereka di khalayak ramai. Okay, mereka akan menunjukkan kemaluan, mereka akan menyentuh kemaluan mereka, mereka akan masturbate, ya, di khalayak ramai, di tempat umum. Okay, and we know that this ini adalah satu masalah yang besar. Okay. Atau mungkin mereka kerap menghubungi seseorang yang mereka suka. Call satu hari sampai 10-20 kali mereka call. Ini pun sudah satu masalah. Because it's socially memang tak acceptable. Okay. So lagi satu ialah setengah tingkah laku seksual yang tidak tipikal dan mungkin merupakan tanda sesuatu yang lebih serius. Okay. Yang ini sangat-sangat berbahaya, iaitu apabila anak-anak itu dia memaksa, okay, memaksa atau mengancam anak atau orang lain yang lebih muda ataupun sama baya untuk mengambil bahagian dalam sentuhan seksual. Okay, itu sangat-sangat berbahaya. Okay, that's a no-no. Okay, nah lagi satu pula kalau kita kata, you know, jika, nah the thing is this, kalau kita nampak, okay, kalau kita melihat ini contoh-contoh yang gini ya. Okay, mereka menunjukkan kemaluan mereka, mereka menyentuh kemaluan mereka, mereka masturbate in public, ya, di khalayak ramai, di tempat umum, ataupun mereka memaksa ataupun dah engage ya dalam satu aktiviti-aktiviti yang yang sexual. Okay, itu dah satu masalah besar. Dari itu kita nak kena bertindak. Okay, bertindak dengan macam mana? Pentingnya untuk kita mendapatkan nasihat profesional. Okay, daripada kita punya general practitioner, mungkin daripada pediatric, mungkin daripada jururawat kesihatan, you know, mungkin kepada therapist mereka, guru-guru mereka, all of those things. Semua, basically semua orang lah dalam caregiver kita yang mana kita boleh mendapatkan nasihat ataupun bantuan. Ya, kerana ini, contoh-contoh ini adalah masalah yang besar. Dan kalau kita tidak mengatasi masalah itu sekarang, akan datang akan lebih lagi masalah. Okay, masalah yang lebih besar lagi. Okay, kerana bila kita, nah itu sebabnya kita mesti faham mengapa anak-anak kita bersikap dengan cara tertentu. Okay, ia dapat, bila kita dah memahami, kita dapat membantu memilih strategi yang tepat untuk mengurus dan mengubah tingkah laku. So because this semua adalah sebenarnya masalah tingkah laku. So tingkah laku ni boleh diubah suai, ya, daripada behavior therapist. Kita gunakan behavior therapist untuk mengubah suai tingkah laku ini, ya. So bila nampak masalah-masalah ini, tolong ibu ayah, tolong jangan berlengah lagi, tolong bawa anak anda pergi mendapatkan nasihat profesional, ya, daripada doktor, pediatrician, jururawat, even therapist juga. Okay, untuk mengatasilah masalah-masalah ini berkaitan dengan setiap all of this kesukaran. Okay, jadi mereka, kita boleh bantu mereka dengan cepat, ya. Kalau kita tak bantu cepat, nanti lagi masalah. Alright, next slide please. Okay, nah kenapa anak-anak kita ni kadang-kadang ada masalah seksual? Okay, masalah seksual tingkah laku.
masalah seksual tingkah laku kemungkinan terlibat dalam tingkah laku seksual yang bermasalah atau berbahaya kerana beberapa perkara. Okey, ada beberapa perkara. Apa dia? Yang pertama ialah, okey, kita tahu kan anak-anak, lebih-lebih lagi anak autism, mereka boleh menghadapi masalah membaca ekspresi muka. Okey, bahasa badan, isyarat, tingkah laku orang lain, dan mereka juga mungkin tidak memahami perbezaan antara tempat dan tingkah laku awam dan swasta. Okey, therefore mereka akan mungkin ketinggalan untuk belajar tingkah laku. Okay, so dari situ kita nak kena pastikan. Okay, mungkin kadang-kadang mereka kesukaran kemahiran sosial. Okay, kemahiran sosial. Mereka tidak mempunyai kemahiran sosial, itu makanya tingkah laku seksual problem, tingkah laku masalah seksual akan keluar. Okay, contohnya mereka mungkin tidak memahami perbezaan antara okay, saja-saja main-main kejar-kejar di halaman sekolah dan bermain kejar-kejar sambil berbogel di kolam renang. Okey, ataupun kalau suka seseorang itu kan kita tetap mahu ada kontrol kan, kita ada kawalan diri sendiri, mereka tak faham itu, jadi mereka menunjukkanlah kemaluan mereka itu kepada orang yang mereka suka ataupun di khalayak ramai. Okey, this is because of social skills, lack of social skills. Okey, itu. Dan mungkin jika mereka juga mungkin juga mereka akan ada daya tarikan, okay, daya tarikan seksual. Jadi mereka mengatakan pemikiran seksual dengan kuat, okay, because of attraction. Kan attraction tu kan dah sangat kuat. Jadi kita tahu a lot of them, keramaian mereka tidak mampu mengawali emosi. Self-regulation mereka memang sangat-sangat rendah. Okay, jadi bila mereka memikirkan sesuatu, they of course impulsive. Ya. Yeah? So bila mereka tidak ada social skills, therefore lagilah senang untuk mereka just buat sahaja because mereka tidak ada awareness. Okay, kadang-kadang mereka akan tenung payudara, tenung punggung lama-lama. Kan? So all of these are masalah. Ya? Kerana okay, mereka akan mungkin menafsirkan keramahan. Okay, bila orang tersenyum, kadang-kadang dia kata, oh dia suka dengan saya. Padahal just senyum, kerana senyum itu adalah satu sedekah. Kan? Just to be friendly, kita senyum. Kan? Tapi kadang-kadang mereka tu salah nafsirkan bahawa keramahan atau senyuman itu sebagai godaan ataupun minat seksual. Okay? Jadi mereka membuat satu kemajuan seksual yang tidak diingini. Right? Because of lack of social skills. That's why it is. And that's why social skills ni sangat-sangat penting. Kita nak kena ajar mereka tentang social norm. What's accepted, what's not accepted. Apa yang appropriate dan apa yang tidak appropriate. Ya? Yeah? Okay, boleh pergi ke next slide. Okay. So kita juga baiknya kita adakan undang-undang. Okay. Undang-undang di rumah, undang-undang di sekolah. Kalau baik, lebih bagus undang-undangnya sama sahaja. Kenapa undang-undang di luar semua tidak ada masalah dan okey saja? Kerana semua undang-undang sama. Kalau di highway itu semuanya 70 kilometer per hour boleh drive. Kalau lampu merah semua stop. Jadi undang-undang kalau boleh di sekolah, di rumah, di therapy center semua, kalau boleh undang-undang sexual development ni biar sama. Ya, sama. Jadi mana-mana pergi semua tak ada keliru, semua sama saja. So undang-undangnya apa? Macam okey, okey, boleh menyentuh kemaluan kita. Tapi tapi cuma di tempat private sahaja bila anda seseorang diri. Mungkin di rumah, di dalam bilik, ya. Mungkin di tandas rumah sahaja. Pintu mesti ditutup. Okey? Mungkin undang-undangnya kata okey, it's not okay. Okey, tak boleh nak sentuh seseorang di tempat-tempat yang selalunya kita pakai baju, di tempat mana baju tutup bahagian badan kita itu adalah aurat. So basically itu yang kita tak boleh sentuh. Okay, kalau macam sini kan yang pakai hijab, ya. Jadi kita tahu okay, yang tak pakai hijab, that means rambut pun tak boleh sentuh. Okay, pasal memang ada yang sesetengah mereka yang suka tertarik dengan rambut. Okay, so rambut pun memang tak boleh
rules undang-undang, okay, rambut tak boleh sentuh, bahu tak boleh sentuh, payudara tak boleh sentuh, punggung tak boleh sentuh, kemaluan tak boleh sentuh. Basically senang cakap, keep your hands and legs to yourself. Dah, sudah. Simple sahaja. Okay, pasal rules pun kita tak boleh, undang-undang pun kita tak boleh nak terlalu banyak sangat undang-undang. Alright? Nah, lagi yang lagi kita boleh kata, okay, it's not okay to touch another genitals, person's genitals unless they say you can. So basically kita tak boleh nak sentuh kemaluan seseorang unless, kecuali kalau mereka kata boleh. Tapi bagi saya lebih baik cakap no sahajalah. Tak boleh nak sentuh sentuh kemaluan siapa-siapa. Walaupun dia kata no, walaupun dia kata yes, walaupun dia kata boleh pegang, walaupun dia suruh sentuh kemaluan dia. So untuk keselamatan anak, ini just no sahaja. No, it's not okay to touch and another person's genitals. Full stop. Period. Dah. Senang, kan? Ah, tak payah nak pening-pening kepala. Oh, only when they say can. Kan? No. Pasal kenapa? Kadang-kadang ada laki-laki dia nak tanya, kita cakap pasal tadi consent kan? Minta izin kan? So kadang-kadang dia akan tanya minta izin. Boleh tak sentuh? Ha. Kan? So better not lah kalau you, your culture is sex before marriage is a no-no, that means no lah, jangan. Okay, jangan pegang, jangan sentuh. Okay, alright. Next one, next slide. Okay, next slide is we talk about sensory issues. Okay, sensory issues itu, okay, tadi kan saya dah cakap kan, one of them is the sensory issues as well, that touch the genital, the challenges. Apakah dia challengesnya? Touch. Okay, dia suka sentuh kemaluan dia in public. Dia suka sentuh kemaluannya di tempat-tempat ujung-ujung meja, kadang-kadang punca-punca meja. Dia suka pegang, sentuh orang lain. Okay, so apakah dia punya strategi? Okay, strateginya ialah anak itu mesti nak faham. Okay, sentuh orang lain, it's not okay. It's never okay. Period. Okay? It's never okay. Even if the other person is a younger child. Itu sebab kita buatkan satu undang-undang that tak pedulilah umur kan. Sama ada anak itu lebih kecil ataupun lebih dewasa ataupun lebih muda. Pokoknya undang-undang is no touching. That's it. Simple. Okay, that's the strategy. Make sure kita pastikan anak-anak itu faham, and even if you have to repeat, ulang kaji sampailah anak itu faham. Role play, main peranan sampailah anak itu faham. Okay, kadang-kadang kita akan buat role play bila orang, kita suruh anak itu sentuh kita. Kita sendiri kata no, no. Atau yang mana boleh verbal, kita akan cakap no, don't touch me. And cakap kuat-kuat, jangan malu. Kalau nak jerit sajalah, jangan malu, bukan salah kita. Kan? So in that way, dia akan tahu. So lepas tu kita pula akan pegang dia pula yang kena cakap, no, 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 don't touch me. Jadi mereka boleh tu. So we keep on doing that sampailah dia faham. Okay? Another strategy ialah kita nak kena, you might also need to find something else for your child to touch. Sometimes kita kata sensory kan, pasal sebilangan mereka ada sensory issue, ada pengalaman deria. Jadi mereka perlukan sesuatu barang untuk disentuh atau untuk didengar atau untuk dirasa. Jadi maybe mungkin itu nak kena cari, check lah sensory profile dia kan, sama ada dia ada pengalaman sensory atau pengalaman deria ataupun tidak. Jadi mungkin kena pegang fidget ball ataupun mungkin pegang sesuatu lah, fidget, you know, Legos ke apa ke dalam tangan mereka itu. Just untuk pastikan that mereka tidak ada sentiasa menyentuh kemaluan mereka. Okay, all of that part. Alright, so let's see. Next slide. Next slide is, okay, the next slide is kenapa lagi satu. Mungkin lagi satu faktor yang membuatkan masalah tingkah laku seksual ialah kerana mereka sangat tidak faham. Okay, mereka tidak memahami perasaan ataupun pemikiran orang lain. They can't.
right? Lebih-lebih lagi yang autism. Mereka tak faham, mereka tak tahu, they cannot read facial expression. Diorang tak boleh nak faham certain instruction. Dan lebih-lebih lagi tak faham, you know, perasaan. So, pemikiran semua. So kita, apa dia punya challenges dia, cabaran dia. Cabaran dia selalunya anak-anak akan, you know, they will find it difficult to understand. Okay, dia susah mereka untuk nak faham kan all of that. So they might think that if they want to have sex, the other person also wants to. Mungkin, oh kalau saya nak have sex, mungkin orang itu pun nak. Kalau saya rasa begini, mungkin orang itu juga akan merasa begini. Kan? Kerana it's all in them, bukan orang lain. So apakah strateginya? Strateginya ialah kita nak kena point out that kita nak kena kasih dia tahu lain orang, lain, you know, suka lain makanan, suka lain warna, suka perbedaan. Sama juga perasaan dan pemikiran juga perbedaan. So tak semestinya kita suka dengan orang itu, tak semestinya orang itu akan suka dengan kita balik. Tak semestinya kita minat dengan sesuatu, orang itu akan minat dengan benda yang sama. Okay, kita nak kena pastikan mereka faham tentang ini. Kita boleh gunakan gambar-gambar ya untuk menunjukkan facial ekspresi dan tingkat badannya, body language yang berbeza ya, jadi mereka faham. Kalau you know, kadang-kadang walaupun orang kata yes no kan, daripada facial muka, facial expression tu kita tahu kan, macam Yelah tu kan macam bahasa Malaysia kan so kan lain-lain kan. So therefore dari facial expression pun kita nak kena pastikan anak-anak kita faham that different tone, different language, walaupun kan semua ada lain-lain daripada tonal dia kan. So body language kita nak kena fahamkan, mereka faham. Nah, kita juga nak pastikan kita cakap, kita bincang tentang tadi ya, yeah, consent, then how your child needs to ask before kissing or touching someone in a sexual way. Okay, kalau dia nak, then he has to ask. Okay, can I kiss you? Can I hold your hands? Boleh tak saya pegang tangan awak? Okay, boleh tak awak ikut saya pergi ke kantin untuk makan bersama, you know, all of those things. Okay, these are the strategies. So we need, kita nak kena banyak-banyak ulang kaji dengan anak-anak kita. Okay, cakap, tunjukkan, role playing, these are all the strategies. And walaupun 1000 kali pun, kita tetap nak kena buat sama. Tak, jangan cuba nak ajar benda yang lain sebelum anak itu faham perkara-perkara yang ini. Okay, sampailah dia faham. Sampailah kalau kita main role playing itu, dia dah boleh sendiri, dia dah automatically. Kita tak perlu nak cakap, sekarang ibu pegang ni, cakap apa? Dah tak perlu lagi. Bila kita pegang ni, dia akan kata, no, don't touch me. Okay, dah automatic sudah. Kerana dia sudah faham, dia sudah tahu, dia sudah register. Ya, yeah? Sudah register. Okay, next slide. Next slide is, kemungkinan juga mereka ada interest ya, yeah? Interest yang sangat-sangat narrow kan, interest tu BM susah. Dah berapa jam pun lidah saya pun dah jadi keluh sudah kena cakap BM kita ya. Okay, so narrow interest ya, yeah? Kesukaan ya, yeah? yang sangat-sangat tidak luas lah, basically tidak luas. So anak-anak dengan autism, especially with autism, kita tahu that dia punya suka dia tu, interest dia tu sangat-sangat tidak luas. Kalau dia suka superhero, dia suka superhero sahaja. Kalau dia suka dinosaur, dia suka dinosaur sahaja. Kalau dia suka solar system, itu sahaja yang dia suka. Dan kadang-kadang, especially bila dah akil baligh, ya, mereka kadang-kadang dia punya interest tu dah lebih ke sexual. Bukan sexual tapi sexual body parts. Okay, dia tengok badan perbezaan, ya, payudara berlainan, punggung berlainan, ketinggian, semua berlainan. Jadi dia tu agak tertarik. Saya ada interestnya ke situ saja. Apabila interestnya dah ke situ, itu yang mungkin akan menjadi sesuatu perkara yang tidak diingini kalau kita tidak bantu mereka. Ya, so apa yang kita boleh lakukan? Okay, strateginya kita akan luaskan minat. Ya, interest is minat. There you go. So luaskan minat mereka
dalam sexual body part, okay, to the whole body. That means sekadar minat ke atas payudara, punggung atau itu saja, kita akan luaskan ke seluruh badan. That means apa? Kita akan ajar dia pasal anatomy. Kita akan ajar dia pasal biology. That means anak itu sudah menunjukkan keinginan dan kemahuan dan curiosity. Ya, curiosity ke topik ini. Jadi the best way is to start teaching them, untuk ajar mereka pasal biologi. Tunjukkan gambar, you know, gambar. Macam kita ajar budak-budak dulu kan pasal biologi, my body, this is my body, this is me. So ambilkan gambar, you know, tunjukkan this is different parts of the human body. So it's anatomy. So in that way kita akan ajar dia pasal science pula. Of course kita nak kena tengoklah umur kan, umur dia, dia punya intellectual level dia macam mana. So make it daripada yang senang ringkas hingga ke tahap mana yang anak anda boleh faham. Okay, so that way kita expand. That way minatnya tu bukan saja sekadar ke payudara ataupun punggung, tapi the whole body and science as well. Dan kita boleh juga fahamkan, beri mereka pemahaman that yes, you know, anatomy is about science. Kenapa payudara berubah, kenapa punggung berubah, apa fungsi payudara, you know, apa fungsi penis, apa fungsi ovary, all of that. Okay, that's how it is. Kalau dia ada low narrow interest, kita expandkan interest dia. Yeah, alright, next slide please. Alright, so this is the key takeaway untuk untuk topik yang subtopik lah ya, subtopik yang kedua. So basically the key takeaway yang kita nak kena faham ialah tingkah laku masalah, tingkah laku seksual di antara anak-anak dan juga remaja memang sangat-sangat sebenarnya typical. Bukan masalah lah, more sexual development, okay, sexual tingkah laku seksual, that means masturbation and all of that is normal. Okay, this is healthy part of development. Ya, anak-anak juga mereka perlukan pemahaman untuk mereka perlu bantuan, okay, untuk memahami apakah itu perkembangan seksual dan tingkah laku yang sihat, okay, yang sihat dan selamat, okay, dan selamat. Nah, jadi kita tahu that social communication dan juga sensory issues ada kemungkinan sebab problematic sexual behavior. So basically kalau ada problematic sexual behavior, kemungkinannya adalah kerana tidak mempunyai ataupun kurang, ya, kurang kemahiran social communication dan juga sensory, ya. Dan apabila ada, kita nampak ataupun kita tahu yang anak kita mempunyai masalah tingkah laku seksual, saya harap ibu ayah, okay, tolong ataupun guru-guru tolong rujuk, okay, bawa refer, ya, refer anak-anak itu kepada pakar, ya, pakar general practitioner, psychiatric, psychologist, therapist, ya, that's the best professional yang boleh bantu anda, anak-anak anda. Okay, mereka boleh beri, kalau macam psychologist, behavior therapist, mereka boleh memberikan satu behavior therapy modification. Occupational therapist pun boleh bantu dalam membuatkan satu behavior therapy modification untuk anak-anak. Ya, yeah? All of that part. Okay, wow, three more minutes to four. Let's see. Okay, boleh tak saya habiskan? Boleh tak saya habiskan? Boleh, insyaAllah. Okay, alright. Boleh tak tunjukkan slide yang lagi satu? Okay, so okay, lagi satu. Okay, so part three. Okay, kita cakap tadi pasal circle of friends and personal boundaries. Apakah dia? Okay, apakah dia? Nah, when we talk about personal boundaries and you know, social friends, why? Kenapa dia ini sangat penting? Okay. Okay, nah ibu bapa cenderung selalunya bimbang tentang satu daripada dua perkara. Okay, iaitu adakah dia, anak-anak kita akan mendapat teman lelaki ataupun teman wanita, adakah anak kita akan bernikah dan berkeluarga satu hari, ada anak-anak kita hanya berminat tetapi tidak memahami batasannya, kan, all of those, itu yang kita selalu worry,
yang kita bimbang kalau kita cakap pasal perhubungan ataupun relationship, kan? So macam mana? Apakah dia? Kan kita nak buat ni macam ni. So kenapa kita nak kena pastikan dah anak-anak kita faham tentang personal boundaries? Kerana personal boundaries ni adalah satu undang-undang dan limitation, ya. Tahap, kan, ada boundaries tu untuk bagaimana kita, ya, kita ni tingkah laku kita, okay, terhadap sekeliling kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, guru-guru, dan juga bagaimana tingkah laku orang lain terhadap kita. Okay, itu sebab. So we need to know the rules. Anak-anak kita tahu, mesti nak tahu rules and limitations tentang ini. Okay, tingkah laku. What's acceptable, what's not acceptable. Dan personal boundaries and so ini juga adalah untuk mereka memahami, okay, inappropriate behavior, tingkah laku yang tidak sesuai. Okay, kerana mereka tahu, okay, ini is actually tidak sesuai. So it's again tidak sesuai kerana apa? It's actually to protect them. Sama juga personal boundaries ni semua ialah untuk keselamatan mereka. Dan personal boundaries juga adalah satu-satunya faktor untuk kita protect anak kita daripada deraan seksual. Okay, personal boundaries. Dan again, sekarang lah, tadi saya cakap lah, zaman sekarang ni agak susah sikit kalau kita nak cakapkan pasal personal boundary kerana banyak kes-kes deraan seksual ini berlaku terhadap anak-anak yang dilakukan ialah orang yang kita kenal, orang yang terapat. So ini sangat mengecewakan dan sangat lebih membimbangkan kerana dari macam gini, siapa lagi yang kita boleh percaya macam gini? Kalau guru-guru sekolah yang kita percaya pun dah tak susah kita nak percaya. Kalau ustaz-ustazah itu pun kita susah kita nak percaya. Kalau terapis-terapis yang kita hantar dekat anak kita pun kita dah susah nak percaya. Sepupu-sepupu, abang-abang dan sadly to say even bapa sendiri pun dah kadang-kadang kita dah susah nak percaya. Dah macam mana kita nak setkan ni personal boundaries ni? Dah susah kita dah betul-betul nak kukuhkan personal boundaries ni, dah cakap okay, sini certain people saja. Zaman sekarang ni, macam mana ni sekarang kita? Saya pun dalam dilema sebenarnya. Macam mana kita nak ajarkan anak-anak kita ni personal boundaries? Pasal sekarang zaman manusia ni sekarang dah berubah dah. Dah banyak sangat berubah. Dah macam, saya pun dah tak tahu lagi apa nak cakap dah. Kan? Okay, so that's the boundaries sebenarnya untuk protect anak-anak kita daripada sexual abuse. Okay, next slide. Next slide is circle of friends. Okay, so kita cakap pasal circle of friends. Okay, circle of friends ini dia akan membantu anak kita memahami orang-orang, okay, different manusia-manusia yang lain-lain lah yang di dalam hidup kita, yang berperanan di dalam hidup kita. Apakah perhubungan mereka dengan orang-orang itu? Okay, dan bagaimana anak kita, tingkah laku anak kita terhadap mereka dan apakah perbuatan ataupun tingkah laku yang sesuai ataupun yang tidak sesuai daripada orang-orang itu semua. Okay, so itu yang kita nak kena fahamkan. Alright, so next slide. Okay, next slide is very simple sebenarnya. It's just an activity. Okay, kalau di rumah, ibu ayah, even therapy or guru-guru semua pun boleh gunakan ini. Saya pasti ada yang dah pernah dengar circle of friends ini. Kalau di Permai Hospital dulu saya dah beri satu ceramah pasal ini kepada ibu ayah di Permai Hospital, undergiat parents juga. So sekarang saya ulangi sedikit lah, kan. Di Kuching pun dulu saya pernah buat juga. So ini. Kalau ada kertas, kan, gunakan kertas, gunakan pensel. Ini kalau anak-anak yang ada kemampuan lah yang boleh faham itu, kan. Jadi buatkan ini sebagai satu aktiviti dengan anak-anak di murid-murid di sekolah ataupun di therapy center. Okay, boleh buat sendiri. Kalau saya gunakan macam gambar, kan, saya adakan gambar. Kalau macam di tengah-tengah tu me, okay, saya akan letak gambar anak itu. Dan di bulatan yang kedua, keluarga, okay, saya letak gambar ibu, ayah, adik-beradik, kan. Dan kemudian yang bulatan yang ketiga saya akan letak gambar dan juga nama. Kalau nak letak nama dan gambar pun boleh juga. Dan kita akan letak semua gambar-gambar. Jadi senang. Jadi kalau boleh, ibu ayah kalau boleh minta gambar daripada guru-guru sekolah ataupun terapis.
pembagus juga kerana kita nakkan itu. Jadi kita boleh letak gambar. Again, macam saya cakap, lebih-lebih lagi anak autis, mereka sangat-sangat visual. Jadi kalau ada gambar lagi senang kan? Jadi letakkan gambar-gambar ini ya, di tempat-tempat bulatan yang sesuai. Ini satu aktiviti yang kita boleh buat dengan anak-anak kita di rumah ataupun di sekolah. So, apa yang kita nak buat bila kita dah buat macam ni, apa yang kita nak tanya anak-anak kita? Kan kita boleh tanyakan, okay, macam mana kita greet, kita menyambut orang di dalam bulatan circle kita ini. Kalau ibu ayah macam mana kita sambut, datuk nenek macam mana kita sambut, salam ke, cium ke, apa ke, cakap hello ke, how are you, all of those things. Dan kita akan tanya, okay, antara sini orang yang mana kita boleh dakap kita, orang yang mana boleh cium kita, okay, dan orang yang mana kita boleh jemput datang ke rumah kita untuk dinner, ataupun orang yang mana kita boleh jemput bawa jemput nak pergi tengok wayang, you know, things like that. So, dan kalau anak-anak anda risau ataupun sesuatu perkara yang berlaku, okay, terhadap mereka, siapa, dengan siapa perlu mereka mengadu? Okay, dengan ibu, dengan ayah, dengan datuk, dengan guru, kalau di sekolah, dengan siapa? Okay, dan pertanyaan lagi satu, boleh tak duduk di pangkuan, contoh di pangkuan guru? Boleh tak? Tak sesuai kan? Tak sesuai, that means tak boleh. Okay, boleh tak duduk di pangkuan ibu? Kalau mungkin kalau lagi kecil bolehlah kan, boleh sangat duduk di pangkuan ibu, boleh sangat duduk di pangkuan nenek kan, all of those things. Tapi kalau macam again for safety, kaum laki-laki, ayah-ayah semua, jangan kecil hati ya. Kalau saya cakap, saya tak galakkanlah untuk anak-anak duduk di pangkuan ayah, okay, ataupun pak cik ya, ataupun datuk. Ya, minta maaf sangat-sangat, saya tak galakkan. Bukan saya tak percaya, tapi because kita nak kena draw the line between black and white. Lebih-lebih lagi anak autism kan. Nanti kalau kita kata, oh laki-laki ni ayah boleh itu ini, tapi kenapa laki-laki tu tak boleh pula, nanti dia keliru. Jadi lebih baik kalau laki-laki dah sudah tak payah je lah. Kalau ayah je salam, tak apa. Dakap gini tak apa, depan orang ramai, okay tak apa. Ya, so these are all the questions yang kita nak, soalan yang kita nak tanya bila kita buat aktiviti-aktiviti begini kepada anak-anak kita, dengan anak-anak kita. Okay? Jadi mereka lebih memahami. Alright, next slide. Okay, so next slide, kita juga boleh gunakan satu carta lah. You know, table macam ni. Okay, table yang macam ni. Kita boleh buat table sendiri. Macam ni saya gunakan warna, saya ikut warna. So warna ikutlah awak. Kalau awak gunakan warna tengah-tengah yang mi tu, anak itu warna kuning, jadi saya akan gunakan warna kuning. Jadi saya akan ikut. Jadi senang juga untuk anak itu ingat ya. Ingat yang mana satu. Jadi saya akan tunjuk, buatkan table macam ni. Okay, yang caranya macam, okay, kalau untuk mi, okay, hold hands, pegang tangan. Saya akan letak, okay, yes or no, ataupun boleh letaklah muka, dua muka kan. Satu happy face, satu sad face. That means, okay, kita akan tanya anak kita. Okay, siapa boleh pegang dalam golongan ini, siapa yang boleh pegang tangan kita? Keluarga kita, ayah, ibu, boleh tak? Kalau dia kata yes, okay. Suruh dia tandakan yes, ataupun suruh dia tulis yes, ataupun suruh dia buat bulatan ke muka yang happy face itu. Okay, kalau kita kata atau kalau macam okay, kalau contoh kiss, okay, boleh tak strangers itu kan, orang yang kita tidak kenal, kiss kita, cium kita, boleh tak? Oh, kalau kita kata tak boleh, okay, that means apa? Okay, buatkan muka yang tak happy, ya, unhappy face, ataupun angry face, tak boleh. Ataupun kita letak cross besar-besar, pangkah besar-besar, dan macam rumah Alibaba, cross, tak boleh kan. Dari situ kan, ini table ini, kalau saya tu kan, saya bila dah habis semua, saya boleh laminate. Kalau tak mau laminate, saya akan letak dalam plastik, clear plastik folder itu, saya akan letakkan di bilik di mana anak itu boleh sentiasa nampak, tengok kalau dia perlu refer kan. Macam kita juga kadang-kadang kita perlu refer balik kan, jadi dia boleh refer balik mungkin di apa tu, di
pintu peti ais ataupun di pintu di belakang pintu bilik ataupun di mana-manalah di tempat yang mereka boleh nampak. Okey, yang sesuai kan kalau di rumah. Jadi bila kita buat aktiviti-aktiviti begini pun sama juga. Kita tanya soalan yang sama. Okey, macam siapa di golongan ini boleh tak orang yang tidak kita kenal boleh tak kita duduk di pangkuan mereka? Okey, kita boleh tanya siapa yang boleh cium kita? Siapa yang boleh tangan kita, pegang tangan kita? Siapa yang boleh pick up kita daripada sekolah? That means jemput kita dari sekolah. Siapa? Okay, ibu, ayah ataupun stranger ataupun sepupu ataupun kawan-kawan, mana satu? So these are the tables that you can, boleh kita gunakan. Simple saja, saya gunakan Microsoft saja, gunakan kalau you know nak buat lagi cantik-cantik pun boleh cantik-cantik. Saya buat simple saja macam ini untuk hari inilah kan, just as a sample sahaja. Jadi hopefully ibu ayah, guru-guru lebih lagi ada idea lebih bagus ya. Yeah? So boleh gunakan kerana ini cuma basic foundation sahaja. Okay, so these are the table charts that kita boleh gunakan sebagai aktiviti dan kita tampalkan di rumah ataupun di kelas darjah untuk anak-anak kita refer bila-bila waktu saja mereka perlukan. Ya, yeah? Okay. Next, last one. Okay, so the last one untuk topik yang subtopik yang ini, yang apa yang kita nak kena fahamkan ialah apabila anak-anak itu memahami personal boundaries, itu akan bantu mereka untuk self-reflect dengan tingkah laku mereka terhadap orang lain dan juga tingkah laku orang lain terhadap mereka. Ya, dan juga untuk apabila mereka memahami personal boundaries, itu juga boleh protect mereka ya daripada deraan seksual ataupun tingkah laku yang tidak sesuai. Okay, ataupun bully, all of those things. Nah, circle of friends pula ini adalah picture yang sangat-sangat simple sebenarnya, tapi it's a visual. Dia dapat tunjukkan anak itu lain-lain orang yang bermain peranan di dalam hidup mereka. Okay, sama ada main peranan ataupun tidak. You know, strangers can't make any difference, right? But we live where kita ni hidup di dalam dunia yang ada juga stranger. Jadi anak-anak juga nak perlu tahu siapa itu stranger. And it's visual. Dan juga circle of friends ni, kalau kita buat activity circle of friends ini, kita akan dapat membantu anak-anak kita memahami diri mereka sendiri and orang lain punya personal boundaries. Di mana kedudukan mereka, di mana kedudukan orang lain. Okay, again is to protect themselves. And then this activity is somehow macam kan lah, bila kita buat aktiviti dengan anak-anak ni kan lebih lagi seronok kan, and lagi-lagi kita banyak, kalau ibu ayah buat aktiviti-aktiviti begini dengan anak-anak, it's also a bonding, kita dapat berbual, kita dapat bertanya. Dan don't be surprised, jangan terperanjat kadang-kadang ada perkara-perkara yang selama ini anak awak tak pernah beritahu. Okay, bila kita buat aktiviti-aktiviti macam gini, barulah dia akan start cakap. Okay, dia akan bersuara. Oh, dulu pernah ada orang ini. Nanti barulah. So, jangan terperanjat. Kerana sebelum ini dia tak pernah tahu. Tapi bila kita buat aktiviti, kita tanya, kita cakap, dengan sendirinya dia akan meluahkan untuk kasih tahu. Okay, so jangan terperanjat. Okay, bila perkara-perkara yang tidak diingini ataupun kita tidak mahu dengar, kita terdengar kerana anak kita dah faham dan dia dah luahkan. Ya, apabila perkara itu berlaku, harap tenang, jangan marah-marah, jangan terperanjat, tenang. Kalau kita nak korek lagi dalam lagi, lebihlah kita nak kena tenang. Okey, kita buatkan cara macam betul dan kemudian kalau boleh tolong dapatkan bantuan daripada pihak-pihak profesional. Ya, just untuk pastikan sahaja. So, hopefully saya harap ibu ayah akan usaha di rumah tentang hal-hal ini untuk membantu anak-anak anda dalam memahami sexual development, memahami tentang seksual, perhubungan seksual, tingkah laku seksual untuk keselamatan mereka. Ya? Dan juga orang lain, kerana kita tidak mahu ada keinginan yang tidak mahu kan, yang tidak baiklah, kita tidak mahu itu semua. So
saya harap ibu ayah cubalah di rumah kan. Memang bukan sekali dua kali, mungkin berkali-kali, tapi jangan give up, okay? Teruskan usaha, continue usaha sampailah macam tadi saya cakap, it becomes automatic. Anak tu sudah tahu sudah. Ya. Itu saja pada hari ini ceramah saya. Saya harap apa yang saya kongsikan ini cukup, walaupun saya cuba sedaya upaya saya untuk dapatkan ini tiga topik yang ada link dia kan, dan dalam jangka masa 2 jam. Walaupun tak sepuas mana kalau saya nak beri, saya tak puas kerana saya rasa masih lagi tak cukup dan mendalami, tapi saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kerana diberi 2 jam untuk dan platform ini untuk berkongsi ilmu sebaik mungkin. Dan saya harap saya telah menjalani tanggungjawab saya dengan sebaik mungkin pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih lagi. Ya, okay, itu sahaja. Demikianlah tadi ceramah yang sangat menarik daripada Dr. Suri. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Suri. Diharap apa yang telah disampaikan oleh Dr. Suri tadi bermanfaat menjadi panduan dan pedoman kepada kita, khususnya ibu bapa dan penjaga, para pendidik dan masyarakat bagi menangani isu seksualiti dan perkembangan seksual dalam kalangan murid berkeperluan khas. Sidang maya sekalian, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pautan kehadiran telah dipaparkan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengisi pautan tersebut. Jadi, untuk agenda seterusnya, kita ada sesi soal-jawab. Okay? Jadi, kita pilih satu soalan ya, sebab kita sudah kesuntukan masa. Masa sangat mencemburui kita pada hari ini. Jadi, kita ambil satu soalan sahaja. Soalannya daripada Cikgu Sejali bin Basri, Penolong Kanan Hak Ewan Murid SMK Matang Hilir. Jadi soalannya berbunyi, Dr. Suri, sejauh mana benar anak-anak MBK akan lebih terangsang apabila bulan penuh? Contoh, 13 hingga 17 hari bulan, bulan kalender Islam atau kalender Cina? Itu soalannya, Doktor. Okay. Sejauh mana facts kan? Okay. Yeah. Dia mereka itu basically kalau bulan terang itu daripada ikut kalender, bulan terang itu that means anak itu akan lebih cenderung kepada tingkah laku seks. Yeah. Okay. That's scientific. Kan, that's a scientific reason for it. It's, and then again, that's no, tak ada evidence yang sangat-sangat kukuh untuk nak memastikan, ya benar, memang benar kalau bulan mengembang saja manusia akan bertukar menjadi serigala. Kan, ataupun lebih lagi cenderung terhadap seksual. Tidak ada scientific data. Ada, saya tak boleh nak kata sama ada itu sahih ataupun tak sahih. Tapi ya, kemungkinan kalau kita ikut menstruasi, ya, anak-anak kan, lebih-lebih lagi kalau perempuan kan, kita tahu 28 kan, cycle 28 hari. Dan kita tahu, okey, dalam jangka masa berapa hari seminggu tu sebelum atau seminggu tu sesudah, kan? Jadi the hormones dah elevate, hormones sudah naik. Bila hormones tinggi, jadi sexual drive tu lebih tinggi. Tapi tak semestinya kerana bulan itu mengambang bulan terang. Mungkin kemungkinan terjadi pada bulan mengambang, kan? Dan hormones pun tinggi. So therefore, untuk saya rasa it's more about hormones rather than bulan. Tapi ya, yeah, of course, when we talk about moon phases in terms of scientific, moon phases memanglah high tide, low tide, semua ada effect, of course, kan? Tapi it's more about hormones lah. Kerana pasal sexual, you know, high sexual desire during full moon tu tak ada data lagi. Mungkin belum lagi dapat lagi. So, saya tak boleh nak sahihkan. For sure, it's the menstruation cycle. Ya, kalau bila kita seminggu sebelum, seminggu selepas, memang kita punya hormones tu naik. Itu sebab kan bila seminggu selepas itu kita tahu, oh ini is very
fertile, sangat subur ni. Hati-hati ni kalau waktu ini kalau kita lakukan tingkah laku seks yang tak ada protection, kemungkinan tu mesti sangkut, kan? Jadi kita nak kena pandailah. Okay, mungkin secara kebetulan juga ya doktor kan? Kepada berlaku kan? Mungkin kebetulan ya. Ya, betul kebetulan. Yes, ya. Okay, terima kasih doktor atas penjelasan tadi. Diharap telah menjawab soalan yang telah dikemukakan. Okay. Jadi sidang maya yang dihormati, dengan berakhirnya sesi soal jawab tadi, maka kita sudah hampir ke penghujung program kita pada petang ini. Saya mewakili pihak penganjur ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Dr. Suri S. Charles, penceramah jemputan, atas segala ilmu dan perkongsian nasihat yang amat penting dan berguna sepanjang ceramah kita pada petang ini. Tidak lupa juga pihak penganjur turut merakamkan ucapan terima kasih kepada pejabat pendidikan daerah Pedawan atas kerjasama dan sokongan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada ahli jawatankuasa serta semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penganjuran program ceramah pendidikan kesihatan, seksualiti dan perkembangan seksual dalam kalangan murid berkeperluan khas. Diingatkan sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, boleh mengisi kehadiran dalam fautan yang telah dipaparkan sebelum majlis berakhir. Jadi sebelum kita mengundur diri, sila dengar dua rangkap pantun daripada saya. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Songket biru tampak berseri, tenunan indah buat Arjuna, tersilap bicara harap maafi, ketemu lagi di lain acara. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.